Selamat siang, sobat pembelajar. Sebelum acara dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi berikut: terlebih dahulu, peserta wajib setting audio mute, kecuali ketika dipersilahkan berbicara oleh MC ataupun moderator. Jika tidak mengalami kendala, peserta diharapkan untuk dapat menghidupkan tampilan video selama acara berlangsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chatbox atau bertanya langsung melalui fitur raise hand. Peserta yang mengajukan pertanyaan secara langsung wajib menghidupkan video dan audio ketika dipersilahkan berbicara oleh moderator. Panitia acara berhak memilih penanya yang akan dibajakkan pertanyaannya atau penanya yang diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Peserta dapat melakukan presensi dan mengakses virtual background serta materi melalui tautan yang dibagikan panitia. Di akhir acara, peserta diharapkan dapat memberikan evaluasi melalui tautan yang telah disediakan oleh panitia. Baik, Bapak Ibu, demikian beberapa informasi yang perlu diperhatikan dalam kegiatan capacity building kali ini. Selanjutnya, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Iqbal Islami, yang kami hormati para Kepala Pusdiklat dan Direktur PKN STAN, yang kami hormati Bapak Aloysius Budi Santoso selaku narasumber, Bapak Wendy Nurhayat selaku moderator, serta para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan para pegawai di lingkungan badan pendidikan dan pelatihan keuangan. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati, saya ucapkan selamat datang para hadirin. Apa kabarnya, sobat pembelajar hari ini? Semoga sehat selalu ya, walaupun saat ini masih dalam masa pandemi. Namun semoga tidak mengurangi rasa syukur kita, semangat kita untuk mengikuti capacity building secara virtual. Dan bagi rekan-rekan kita yang mungkin saat ini sedang sakit, mari kita doakan agar kembali pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Ariska Agustina, kali ini berkesempatan menjadi MC yang akan menemani sobat pembelajar hari ini. Sobat pembelajar, silahkan mengkondisikan diri pada posisi yang paling nyaman. Sobat bisa sambil menyiapkan snack atau minuman favorit, mungkin sehingga nanti semakin semangat untuk mengikuti acara sampai dengan selesai. Baik, sebagai wujud nasionalisme, mari kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dipersilahkan berdiri. hadirin dipersilakan duduk kembali. Sobat pembelajar, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan capacity building pada hari ini. Kepada Bapak Iqbal Islami, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para Kapus Diklat dan Direktur PKN STAN. Yang kami hormati Bapak Aloysius Budi Santoso, narasumber kita hari ini. Yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional yang hadir di kesempatan hari ini dan seluruh pegawai BPPK yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam upaya kita sebagai pemelajar untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, untuk terus mengembangkan kapasitas kita semua agar dapat terus berbakti dan berkarya di Kementerian Keuangan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Aloisius Budi Santoso yang dalam kesempatan ini berkenan di tengah kesibukannya untuk menjadi narasumber dalam acara kita capacity building dengan topik elevate organization value by innovation. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Sobat Pemelajar semua yang telah hadir dan dengan penuh semangat pada hari ini untuk belajar bersama Pak Aloysius Budi Santoso untuk lebih meningkatkan lagi budaya inovasi di lingkungan BPPK. Bapak dan Ibu yang kami banggakan pada kesempatan capacity building hari ini, kita mengangkat tema yang sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan, yaitu nilai kesempurnaan. Makna dari nilai ini adalah kita diharapkan senantiasa melakukan perbaikan di segala bidang dan memberikan yang terbaik. Untuk itu, perilaku utama yang harus kita kembangkan adalah untuk menjadi eh, pribadi yang selalu melakukan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement dan juga terus mengembangkan inovasi dan kreativitas. Tantangan besar bagi BPPK untuk senantiasa melakukan perbaikan untuk menjadi dan memberikan yang terbaik dalam bidang pendidikan, pembelajaran dan sertifikasi terutama di era revolusi industri 4.0 dan juga kondisi apa yang kita kenal dengan VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. PPPK dituntut untuk menjadi organisasi yang agile, adaptif, kreatif dan inovatif. Sejalan dengan nilai kesempurnaan di Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, reformasi birokrasi juga membangun suatu Core value baru bagi ASN yang disingkat berahlak, jadi terdiri dari core value berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan value adaptif, diharapkan ASN dapat terus berinovasi dan antusias untuk menggerakkan menghadapi perubahan-perubahan. Oleh karena itu, melalui capacity building hari ini dengan tema tadi yaitu Elevate Organization Value by Innovation, kami berharap Bapak dan Ibu kita semua dapat semakin termotivasi untuk terus mengedepankan inovasi dalam karya dan kinerja kita di BPPK. Bapak dan Ibu yang berbahagia, peran BPPK untuk mendidik dan melatih dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan negara, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masa kini, namun BPPK juga harus dapat mengetahui dan memprediksi kebutuhan di masa depan (future of work). Dengan demikian, kita dapat memperoleh arah dan sasaran organisasi di masa depan, sehingga mampu menciptakan proses kerja yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Ya. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu pemelajar yang selalu berupaya melakukan inovasi di BPPK. Salah satu contoh inovasi di BPPK yang berkaitan dengan pembelajaran adalah pengembangan digital learning dan juga platform learning management system atau LMS, yaitu. Kemenko Learning Center atau KLC. KLC terus kita sempurnakan dan hasilnya saat ini sudah operasional generasi kedua dari KLC. Selain itu, tahun ini juga kita telah berhasil meluncurkan KLC versi mobile, baik untuk platform iOS dan Android. Ya. Inovasi tidak boleh berhenti sampai di sini saja namun harus terus dikembangkan dan diciptakan ide-ide baru. Inovasi harus terus berlanjut di lingkungan BPPK. Pemikiran-pemikiran baru dari Bapak dan Ibu semua sangat dibutuhkan agar BPPK terus maju. Utuh peranan dan kontribusi setiap individu pegawai BPPK untuk menyempurnakan tugas dan fungsi BPPK di Kementerian Keuangan. Jangan pernah merasa lelah dalam berjuang mewujudkan BPPK yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, mari kita gunakan kesempatan hari ini dengan baik untuk mendapatkan inspirasi dan dapat memunculkan hingga dapat memunculkan ide inovasi di BPPK. Kami yakin narasumber kita Bapak Aloysius Budi Santoso akan dengan senang hati berbagi cerita dan pengalaman mengenai best practice inovasi di dunia bisnis kita jadikan cerita dan pengalaman tersebut untuk sebuah pembelajaran dan motivasi kita untuk dapat melakukan inovasi di lingkungan BPPK khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak dan Ibu dapat mengambil lesson learn pada kegiatan capacity building pagi ini. Semoga dengan kegiatan ini Bapak dan Ibu, kita semua dapat terus meningkatkan semangat berinovasi di lingkungan BPPK. Selamat mengikuti kegiatan ini, sukses untuk kita semua, dan salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iqbal Islamnya atas sambutan yang telah diberikan. Sobat pembelajar, capacity building kali ini mengangkat tema Elevate Organization Value by Innovation. Temanya mantap sekali ya, sobat pembelajar. Bagaimana sih kita meningkatkan nilai organisasi melalui inovasi? Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu nilai Kementerian Keuangan adalah kesempurnaan, di mana pegawai diharapkan untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang serta mengembangkan inovasi dan kreativitas. Nah, tentunya BPPK sebagai sebuah organisasi harus mampu adaptif dong dalam menghadapi tantangan-tantangan perubahan yang ada, salah satunya adalah dengan terus berupaya untuk melakukan perbaikan. Dan diharapkan dari kegiatan hari ini, kita pegawai BPPK memperoleh pengetahuan baru nih tentang inovasi dan continuous improvement langsung dari best practice-nya lembaga lain. Seperti yang Pak saya sampaikan tadi ya, semoga kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu dari narasumber Pak Budi Santoso. Baik Sobat Pembelajar, seperti biasa Panitia sudah menyiapkan hadiah yang menarik bagi peserta yang bertanya dan terpilih nantinya. Jadi pastikan Sobat Pembelajar mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Selanjutnya kita akan ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan dari narasumber yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Bapak Alisius Budi Santoso. Dan akan dipandu oleh moderator yang gak kalah luar biasa nih. Kita undang dulu moderator hari ini, Kang Wendy Nurhayat. Ya, sudah hadir. Selamat siang, kumaha damang Kang Wendy. Alhamdulillah, selamat siang. Nah, uh, karena tadi nanyanya Kumaha Damang, jadi saya Pangesto jawabannya, gitu. Padahal saya nggak ngerti nih Pangesto apa oh, ya. <laughs> yang ngerti Pak Budi nanti. Oh gitu. Ngerti pasti, ya ngerti ya, dari pasti. Dari logatnya sih udah tahu lah ya Kang Wendy ini asal mana. Siapa sih pegawai BPPK yang nggak kenal Kang Wendy? Hmm, yeah. Banyak, <laughs> banyak ya. <laughs> banyak. Ya Kang Wendy, terakhir kayaknya kita ya. ketemu. Pas Kang Wendy masih di Renbang Pusdiklat KU ya Kang ya. Sekarang Renbang. sudah pindah ke Pusdiklat PSDM ya Kang? Iya betul. Saya sekarang pindah di Pusdiklat PSDM. Terakhir saya menjadi penyelenggaraan di Pusdiklat PSDM dan baru kemarin diangkat di bulan April saya jadi pengembang teknologi pembelajaran fungsional ya. baru. Ya di BPP. Iya cakep. Sekarang ya. udah jadi pejabat ya Kang? Pejabat fungsional. <laughs> Ini menarik Kang Wendy karena jabatan Kang Wendy ini pengembang teknologi pembelajaran gitu ya. Tuh. Ini kan biasanya identik dengan kreativitas dan inovasi nih. Ini pas ya. banget dengan tema yang akan kita bahas ya nggak sih kan? Iya betul. Makanya waktu pas ya. saya diminta sama panitia itu saya langsung okekan okay gitu karena saya juga pengen belajar nih kan dari ekspornya Insyaallah siang mm -hmm. ini. Ya. Betul. Kalau sebenarnya inovasi itu ya nggak hanya di bidang Kang Wendy aja ya Kang ya. Semua bidang pekerjaan kita membutuhkan inovasi gitu ya. Karena upaya seperti nilai kesempurnaan ya Kang, upaya perbaikan harus di segala bidang. Oke Kang Wendy, saat ini sudah bergabung dalam Zoom 260 partisipan nih. Dan di Youtube juga ada yang sudah bergabung, luar biasa sekali ya Kang. Yeah. Tampaknya sobat pembelajar sudah nggak sabar lagi nih Kang. Mau mendengarkan oh. sharing dari narasumber luar biasa kali ini siap untuk itu langsung saja acara kami serahkan sepenuhnya kepada Kang Wendy silahkan Kang baik terima kasih Rizka Agustina atas uh, apa namanya delegasi yang telah diberikan kepada saya kalau tadi Rizka memberikan sebuah pantun dengan sarapan pagi gitu ya kalau saya sih sarapan paginya udah lewat gitu ya. saya langsung ke sarapan siang aja makan susi rasak piting Kenapa inovasi penting? Inovasi menjadi kunci suatu organisasi agar tetap eksis dalam berkontribusi di negeri ini. Inovasi menjadi penting di tengah era persaingan seperti saat ini. Siapa yang lebih kuat inovasinya, dialah yang akan memenangkan persaingan dan mampu menjaga keberlangsungan organisasinya. Tidak hanya bagi organisasi private, melainkan juga bagi organisasi publik. Inovasi adalah sesuatu yang baru, penuh kreativitas, dan memiliki nilai tambah. Tumbangnya raksasa handphone Nokia menjadikan momentum akan pentingnya suatu inovasi. Android yang bisa menangkap kebutuhan dari para pengguna gadget saat itu ya. mampu menurunkan pamor dari Symbian yang menjadi andalan Nokia. Sobat pembelajar, ya. pentingnya suatu inovasi menjadi satu hal yang mutlak untuk kita lakukan agar Ada organisasi banyak. kita terus tumbuh dan berkembang. Ya. Sesuai dengan salah satu nilai dari Kementerian Keuangan, yaitu continuous improvement, diharapkan BPPK dapat membangkitkan semangat untuk selalu melakukan perbaikan agar organisasinya tetap tumbuh. Sebagai organisasi pembelajar, tentunya kita diwajibkan untuk terus-menerus mengembangkan inovasi serta kreativitas, sehingga organisasi kita sebagai suatu institusi mampu agile dan adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan perubahan yang ada pada saat ini. BPPK sampai dengan saat ini sudah banyak menghasilkan inovasi, baik itu produk maupun layanan. Apa saja sih yang sudah dibuat atau inovasi yang sudah dibuat oleh BPPK? Bapak dan Ibu sobat pemelajar, para peserta capacity building Elevate Organization Value by Innovation Siang ini, sebelum kita memasuki ke acara inti, saya mengundang Sobat Pemelajar untuk menjawab pertanyaan yang ada di Menti.com. Silakan, Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Pemelajar, untuk mengakses Menti.com dan memasukkan kode 61715943 yang tertera di chat box. Sekali lagi, silakan Bapak dan Ibu, Sobat Pemelajar, untuk mengakses Menti.com dan menjawab pertanyaan yang... Tertera di Menti.com, kami persilakan. Menti.com ada di chat box dengan kode 61715943. Nanti mungkin panitia bisa membantu untuk menayangkan hasil dari jawaban para peserta sekalian. Alhamdulillah, kita telah banyak yang hadir di sini, ya, di Zoom. Kita di Zoom tercatat 266. Oh iya, di sini sudah ada. Inovasi apa saja yang Anda ketahui yang ada di BPPK? Pengembangan multimedia, KLC2, Semantik, Flexible Working Space, Korpu, ABW, luar biasa. LMS PKN Stan. Oke, okay, masih banyak silakan Bapak dan Ibu sekalian. Baru 48 53 55. Oke, okay. digital learning dan KLC. Wow. Boleh Bapak dan Ibu sekalian memasukkan inovasi yang mungkin pernah dilakukan di unit kerjanya masing-masing, ya baik di Pustiklat maupun di balai Diklat keuangan kami persilakan senologi ya ini kayaknya nih orang teikan yang isi senologi ya <laughs> lo learning organization oke kopi hitam luar biasa sekali ya ini juga salah satu inovasi ya kopi hitam setiap hari kamis ya harusnya hari ini ya setengah dua ya oke online learning baik kita akan berikan waktu satu menit lagi ya oke satu menit lagi nih untuk mengundang bapak dan ibu sekalian di menti.com Oke, masih 101 silakan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, okay. Work After Hour, oke. Okay. Podcast Eclair. Oke, okay. luar biasa majalah edukasi Korpu TV. Banyak sekali ternyata inovasi yang telah dibuat oleh organisasi kita. Oke, okay. tentunya ini menjadikan semangat bagi kita untuk terus menerus gitu ya sesuai ya, dengan ya, arahan ya. tadi dari Bapak Sekretaris. Badan, gitu ya. Gitu. kita ingin menjadikan BPPK ini sebagai organisasi yang terus-menerus berinovasi dan melakukan perbaikan sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan yang kelima yaitu continuous improvement. Baik, 30 detik lagi saya hitung nanti 30 detik lagi panitia mungkin uh, kita bisa close saja ya. Oke. Okay. Baik, banyak sekali ya studio PJJ, video pembelajaran, aplikasi ujian online, digital learning, kopi teras. Saya banyak banyak sesuatu yang baru di sini ya. Ada Encang Agus keren banget ya semantik beasiswa. 10 detik lagi ya, 10 detik lagi. Baik. 5 4 3 enggak bisa masuk, Mas. Oke. Okay. Baik, mungkin nanti ada kesempatan lagi ya kita mau nanti main lagi. Oke. Okay. Untuk sementara si cakep. Oke, okay. terima kasih Mas Adi ya. Si cakep. Oke, okay. baik Bapak Ibu sekalian ternyata banyak sekali ya inovasi yang sudah dibuat oleh BPPK. Nah, sobat pembelajar. Berbicara tentang inovasi di Indonesia gitu ya. Kita sebagai organisasi pemerintahan gitu ya melakukan inovasi. Tentunya di swasta pun banyak organisasi gitu ya ataupun perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi. Salah satunya adalah perusahaan multinasional yang setiap tahunnya selalu menghasilkan inovasi memiliki 238 anak perusahaan dan didukung oleh 180 ribu lebih pegawai menjadikan perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan yang besar di Indonesia. Siapakah perusahaan tersebut? Sobat pemelajar, inilah PT Astra Internasional TBK. Yang pada hari ini kita patut berbahagia karena kita dapat berpinjak, berbincang santai dengan salah satu Orang yang berpengaruh di perusahaan ini yang akan berbicara tentang bagaimana membangun kultur inovasi di PT Astra, sehingga inovasi yang dilakukan mampu untuk menaikkan nilai organisasi. Sebelum kita berbincang santai dengan narasumber pada siang hari ini, saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari beliau. Nama beliau adalah Bapak Aloysius Budi Santoso, atau biasa disapa Pak Budi. Beliau adalah... Chief Corporate Human Capital Development PT Astra International Tbk. Beliau juga pernah menjadi Board of Commissioner PT Siga Prima Astra, juga pernah menjadi Board of Astra Pension Fund Dana Pensiun Astra. Adapun pendidikan beliau, beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Pernah mengenyam pendidikan juga di Universitas Prasetya Mulia dan Edinburgh Napier University. Adapun dari organisasi yang pernah beliau geluti, beliau pernah menjadi Executive Education Institute Stanford USA Business School atau dan juga di Lemhanas. dan juga sebagai Certified ya pernah memperoleh Certified Astra Leadership Executive Coach and OPQ Feedbacker. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Sobat Pemelajar, kita langsung sambut saja narasumber pada. Siang hari ini Bapak Alusius Budi Santoso. Selamat, oh, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Wendy. Selamat siang. siang. Pak Budi saya nyapanya Pak Budi aja Pak ya? Iya boleh, Mas juga okay. boleh. Biar oh, Tambah muda. Mas Budi baik. Soalnya ini Pak saya kalau di kantor Pak kalau uh, nggak berani bilang Mas Budi Pak. Oh gitu. Karena atasan <laughs> saya namanya juga Budi Pak. Apanya? atasan atasan saya Pak bos saya Oh iya Budi, iya Pak. iya. Ntar kalau <laughs> saya bilang ya. iya kualat, Pak. Saya bilang Mas Budi tiba-tiba kamu mutasi kalau <laughs> repot kan. <laughs> Jadi saya manggil Pak Budi aja Pak ya karena di sini Pak gue. Budi juga, Monggo, juga ya. Baik. Baik Pak Budi, eh uh, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang bagaimana inovasi itu mampu untuk menaikkan gitu Pak nilai dari suatu organisasi Pak. Saya sempat melihat Pak ya kemarin itu ada satu apa namanya? satu produk bukan satu produk Pak ya. Innovastra gitu Pak ya. Itu benar Pak ya bahwasanya di Astra itu setiap tahun selalu diadakan kayak Innovation Day mungkin Pak ya. Betul seperti itu Pak ya. Iya, betul. Ya. Dan itu banyak menghasilkan tadi saya lihat sih Pak dari tahun 2009 apa? ada datanya itu sampai 2018 itu itu sudah sampai 8 juta Pak ya. Itu banyak banget Pak ya. Kalau di total luar biasa. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol itu Pak. Kita langsung saja pak ya. E, nanti teman-teman nih di sini sudah tidak sabar ingin ingin tadi ingin menyaksikan apa sih yang yang sudah dilakukan gitu ya oleh PT Astra untuk membangun iklim berinovasi begitu pak. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ses dalam arahannya gitu ya. Bahwasanya kita sebagai organisasi yang agile gitu ya perlu juga adaptif pak dan melakukan inovasi. Baik Pak Budi, saya berikan. Waktu kepada Pak Budi kurang lebih selama satu jam untuk memaparkan materi pada siang hari ini, Pak. Nanti, setelah Pak Budi selesai, kami mengundang seluruh audiens yang ada di sini untuk bertanya langsung kepada Pak Budi, Pak. Ya, nanti melalui rice hand gitu ya, dan juga melalui chat box seperti itu. Untuk berikutnya, kami persilahkan kepada Pak Budi untuk memaparkan materi. Bapak dan Ibu, sobat pemelajar, selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Mas Wendy, Mbak Rizka, Pak Iqbal yang tadi sudah berkenan membuka acara ini dan seluruh Bapak Ibu rekan-rekan dari BPPK ya. Jadi saya diminta untuk sharing bagaimana kami membangun inovasi di Astra Group yang sudah berumur lebih dari 30 tahun lebih dan apa saja hal-hal yang dilakukan, hal-hal apa saja yang dihasilkan, dan seterusnya. Perkenankan saya share materinya. Oke, baik. Saya kira mungkin sharingnya tidak akan terlalu lama. Saya upayakan mungkin 40 menit 45 menit ya jadi uh, biasanya lebih seru ada diskusi ada tanya jawab dan kemudian apa saling apa, -apa namanya belajar sesuai dengan permintaan yang datang ke saya diminta untuk saya untuk uh, bicara tentang bagaimana kami mengembangkan inovasi end to end ya jadi daripada budayanya daripada praktis-praktisnya kemudian resultnya dan sebagainya kami kasih judul Moving Towards the Futures ya, from Continuous Improvement to Sustainable Innovation. Kenapa kok Continuous Improvement ke Sustainable nanti kita akan sampaikan. Saya bagi atas tiga agenda, perkenankan menyampaikan sedikit dulu tentang Astra at a glance supaya Bapak-Ibu bisa menangkap apa namanya konteksnya Terus bagaimana kami melakukan cultivating innovation cultures ya, sejak dimulai oleh founding father Astra di tahun 1982 dan bagaimana kami coba terus maintain movement inovasi ini. Ya, jadi saya kira sejarah Astra sama dengan banyak perusahaan lain tidak tiba-tiba jadi besar tadinya hanya satu bisnis yaitu trading satu perusahaan dengan empat orang karyawan dan di situ ada perjalanannya saya kira saya tidak akan baca satu persatu singkatnya memang dari pedagang kemudian masuk ke dalam industri seperti otomotif, heavy equipment, agribisnis dan IT ya kemudian masuk ke financial service, masuk ke logistik dan seterusnya di tahun 2010 ada enam bisnis lain 145 perusahaan dan lebih dari 145.000 karyawan dan perjalanan terus berlanjut ya tentu juga sampai kepada apa era-era saat ini di mana kami juga masuk ke era digitalisasi kemudian juga investasi di platform company dan seterusnya seterusnya seperti kita melakukan investasi di Halodoc, Sayurbox atau ikut serta dalam kepemilikan saham pada waktu itu di Gojek dan seterusnya. Dan pada saat ini Astra Group itu ada terdiri dari tujuh bisnis line, 238 perusahaan dan lebih dari 186 ribu karyawan atau hampir 187 ribu karyawan. Tadi kalau saya menangkap tiap kali disampaikan nilai daripada Kementerian Keuangan bahwa inovasi itu di inovasi kreativitas itu Dilakukan atas dasar values juga, yaitu kesempurnaan. Kalau saya tidak salah tangkap, maka pendekatan daripada apa namanya improvement dan inovasi di Astra juga akarnya sebetulnya adalah our corporate philosophy, yaitu yang keempat, to continually strive for excellence. Jadi, Astra sama Kemenku ini nggak jauh-jauh beda, ya, apa namanya kesempurnaan. Kami adalah continue strive for excellence ya. Jadi selalu mencapai yang terbaik. Ada versi bahasa Indonesia-nya begitu. Corporate philosophy. Jadi selalu mencapai yang terbaik. Jadi saya kira basisnya sudah sama di budaya dan budayanya sama. Satu kesempurnaan. Satu adalah strive for excellence. Sedikit memberikan gambaran tentang ini bisnis Astra. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa Ombilian memulai upaya bisnisnya tahun 57 dan tentu awalnya adalah di industri otomotif. Kita ketahui bahwa kami menjual kemudian membuat apa namanya kemudian juga mendanai pembiayaan apa namanya dari produk-produk otomotif ya seperti roda 4 yaitu Toyota, Daihatsu, kemudian ada ada truk komersial Isuzu atau roda dua, Honda. Jadi kalau Honda mobil bukan kami, tapi kalau Honda motor kami. Termasuk mendirikan industri komponennya di bawah Asta otopat Kemudian lini bisnis kedua adalah financial services dan logistik. Di financial services itu fokusnya pada financing dan insurance. ya Jadi ada pembiayaan untuk otomotif, alat berat, sampai kepada asuransi, yaitu general purpose asuransi jadi asuransi yang bersifat general purpose di asuransi Astra maupun asuransi jiwa ya dengan Astra Life. Kemudian grup ketiga adalah heavy equipment mining construction dan energy. Ini leadnya adalah perusahaan TBK juga yaitu PT United Tractor TBK. Kami punya mining contracting terbesar di Asia, Pama Persada. Kami punya juga mining concession batu bara dan juga emas dan apa namanya yang terakhir adalah saat ini sedang membangun power plant ya pembangkit tenaga listrik bersama Sumitomo yang diharapkan tahun depan 2022 akan mulai beroperasi. Kemudian ke grup bisnis keempat adalah agribisnis. Itu adalah Astra Agro Tbk utamanya adalah perkebunan kelapa sawit dan beberapa industri turunannya. Kemudian kelompok kelima adalah infrastruktur, utamanya adalah toll road kami sekarang menguasai lebih dari enam ruas jalur tol road. Jadi kalau bapak ibu apa namanya mau ke Sumatera lewat apa uh, uh, Bakahuni Merak berarti melewati tol road kita yang pertama yaitu Marga Mandala Sati. Kalau ke Timur akan melalui banyak tol road kita juga karena Cipali adalah milik Astra, kemudian Semarang Semarang Solo juga kita uh, bagian daripada uh, pemilik daripada tol tersebut dan seterusnya. Kemudian ada juga apa namanya uh, logistik company, ya. kemudian juga ada port pelabuhan. Kemudian grup ke-6 adalah IT, information technology, dilihat oleh Astragrafia. Ya, utamanya adalah document solution dan IT solution. Dan yang paling bungsu adalah property business. Nah, property business baru 3-4 tahun yang lalu. Uh, kemudian kita ya mulai dari perkantoran, yang sekarang cukup challenging, kemudian apartemen sampai landed house. Dan di tengah itu adalah apa namanya fondasi fondasi apa namanya foundations ya yayasan &E, yayasannya. &E. Nah seperti saya sampaikan di sinilah kira-kira hampir 200 apa namanya lebih karyawan berkarya ya untuk apa namanya eh, delapan ribu karyawan 238 company itu berkarya di grup Astra. Nah, sebelum masuk ke dalam apa namanya tadi implementasi inovasi itu sendiri, jadi tadi begitu tiap kali disampaikan mulai dari Pak Iqbal, Mbak Rizka sampai uh, selalu mengatakan tentang kesempurnaan. Jadi kalau kita lihat di corporate filosofi kami nomor empat adalah to constantly strive for excellence ya, selalu mencapai yang terbaik. Jadi rasanya mirip banget tuh. Ya, jadi di sini secara garis besar bahwa best and excellent processes will generate best quality products and service to provide best value to customer. Jadi memang kami di ASA itu sangat believer dengan proses base. Nanti dalam perjalanan inovasi, Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa awalnya kita sangat bertumpu pada apa namanya proses improvement, gitu ya. Yang kemudian di bisnis proses improvement kemudian dikembangkan kepada areal-areal lain. Kemudian untuk mencapai Astra ASEAN itu kita juga punya yang namanya free flow of competencies and people across Astra Group. Tadi sempat berbincang saya sampaikan bahwa saya sebetulnya bukan orang human resources, bukan orang human capital, tapi saya berangkat karir saya 30 tahun lalu adalah sebagai seorang sales ya di Astra Grafia. Jadi yang tadi grup IT gitu ya. Baru tahun 2018 dirotasi KAI ke dan kemudian fungsinya juga berpindah ke human capitals dan juga manajemen sistem kira-kira ya, seperti itu. Jadi itu sedikit pengenalan untuk uh, supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami konteks grup kami. Lalu bagaimana sih sebetulnya kita melakukan cultivating innovation cultures? Ini adalah sejarahnya, historinya perjalanan kami. Jadi apa namanya perjalanan daripada gerakan inovasi yang awalnya adalah gerakan improvement itu lebih tepatnya apa namanya dimulai tahun 80 dengan introduction daripada total quality control, TQC. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa banyak sekali prinsipal-prinsipal partner daripada Astra terutama di otomotif tapi juga ada di alat berat di apa namanya dokumen solution itu adalah perusahaan Jepang dan perusahaan Jepang itu sangat belief dengan apa namanya bisnis proses dan saya kira terkait dengan total quality control total quality management itu juga menjadi hal yang penting prinsip kita PDCA juga berangkat dari prinsip Kaizen yang sangat terkenal di apa konsep manajemen Jepang. Nah, jadi tahun 80 kita mengenalkan TQC. Dalam hal ini delete langsung oleh founding father ya. Jadi oleh Om William sendiri. Nanti kalau dalam diskusi kita bisa tanya. Jadi semua ini awalnya dari founding father sendiri. Jadi founding father punya belief terhadap hal ini, gitu ya. Dan kemudian dijalankan secara konsisten. Kemudian 82 itu adalah konvensi pertama Quality Convention pertama jadi sudah berapa itu? 40 39 tahun lalu ya. 39 tahun kami sudah memulai inisiatif ini. 83 etikusi di ini menjadi bagian daripada manajemen sistem Astra. Jadi basis manajemen Astra waktu itu adalah uh, tadi uh, etikusi Astra Total Quality Control. Ya, tahun 97 kita perkenalkan QCP, Quality Control Project, kalau tadinya QCC dan SS. Tahun 98 dari ATQC bertransformasi di ATQQM, asta Total Quality Management, karena kemudian juga Total Quality Control, kemudian masuk sebagai bagian daripada Total Management secara global pun, kemudian beralih dari TQC ke TQM. 2001 transformasi transformasi lagi ETQM menjadi Astra Management System ya. Jadi gerakan inovasi di Astra itu part of the payung besar kami adalah Astra Management System. Kemudian tahun 2004 QCCSS Conference change to AQC ya. Kemudian AQC change to name Innov Astra di tahun 2000 9. Pada saat itu kita juga memperkenalkan lagi apa namanya segmentasi inovasi yang baru yang kita kenal sebagai business process improvement ya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian di 2012 kita mengenalkan lagi satu segmen baru innovation lagi yang kita sebut sebagai value chain innovation. Nah, 2014 ini hal yang penting karena pada saat itu kita memperkenalkan yang namanya Inof Astra to the next level. Nah ini nanti saya akan sharing dan satu saat apa sih maksudnya Innovastra to the next level. Kemudian dua tahun yang lalu kita memperkenalkan Design Thinking ya sebagai support terhadap gerakan Innovastra Astra to the next level. Dan kemudian juga sejak tahun lalu apa namanya Design Thinking ini juga sudah dijadikan bagian daripada bagaimana creating inovasi-inovasi di Astra. Inilah perjalanan panjang. Kata kuncinya Bapak Ibu dari tahun 82 sampai sekarang itu tidak pernah bolong kecuali pernah dua tahun ya, di tahun 90-an kalau tidak salah dan seterusnya. Jadi memang apa namanya gerakan improvement inovasi ini itu harus didorong secara konsisten, secara persisten ya. Jadi nggak bisa anget tai ayam lah, kira-kira seperti itu. Bisa dibayangkan bahwa apa namanya kita tahun ini kan berarti 39 tahun inovasi 39, tapi kita melakukan namanya inovasi 37. Jadi cuma pernah bolong dua tahun dalam kondisi apapun. Jadi Astra sama juga dengan banyak perusahaan lain terdampak krisis moneter tahun 98 saya juga sudah ada di Astra pada waktu itu debt equity ratio kita 1.200 Jadi Astra tuh teoritis bangkrut. Kalau apa namanya utang 12 kalinya ekuitas sudah bangkrut. Tapi kita tetap apa namanya konvensi konven apa quality itu terus dijalankan dengan konsisten ya bahkan di tahun 98. Dan ini terus sampai sekarang yang tadi kemudian menjadi in of Astra. Nah, inilah pencapaiannya ya, pencapaiannya. Uh, kalau kita lihat Oh ya, suggestion system yang terus uh, bertumbuh, quality control circle yang terus bertumbuh, tadi dari 82 82, kemudian quality control project dari tahun 98 juga terus bertumbuh, BPI dari 2010 terus bertumbuh, value chain innovation ya. Jadi kalau suggestion system, TQC, TQM saya kira apa namanya T, apa namanya QCC QCP rasanya umum lah pasti Bapak Ibu apalagi para pendidik di berbagai macam pusdikat pasti sangat memahaminya ya karena ini umum di mana-mana karena basisnya adalah tadi TQC TQM gitu ya. Kalau saja sistem kan perorangan, kalau quality control circle adalah tim kecil gitu ya. Kalau quality control project adalah tim yang lebih besar. Nah, kalau bisnis proses improvement itu adalah inovasi yang dihasilkan dari kolaborasi di division level dan tingkatnya company. Jadi tingkatnya company, kemudian beberapa apa namanya division berkolaborasi untuk menciptakan gagasan baru, inovasi baru itu namanya BPI. Kalau value chain innovation itu adalah kolaborasi antar company di dalam Astra Group. Gitu ya. Jadi ada sinergi-sinergi antara perusahaan yang terjadi dan kemudian di sana diapresiasi juga dan itu dimasukkan juga dalam awardingnya yaitu value chain innovation. Kalau kita lihat angkanya, kira-kira inilah angkanya, gitu ya. Di tahun jadi satu tahun aja tahun 2020 kemarin ada 1,4 juta lebih project jadi Bapak Ibu, kompetisi di tempat kami, improvement dan inovasi bukan kompetisi ide. Jadi idenya harus sudah sampai diimplementasikan dan juga kemudian sudah menunjukkan resultnya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara satu juta ini, itu semuanya bukan hanya ide di paper, tetapi itu semua sudah diimplementasikan dan kemudian dihitung qa nya bahasa kerennya kan di di bagian apa namanya inovasi quality net income dan kemudian baru bisa dipertandingkan gitu ya. Dan tadi total dari 82 sampai 2000 lebih dari 11 juta ideas ya. Dan project ya, disebutnya project karena bukan ideas saja tapi project yang sudah diimplementasikan. Nah, Pak uh, Ibu tadi saya sampaikan di tahun 2014 kita punya momentum yang sangat penting dalam memaknai gerakan inovasi kita. Seperti tadi saya ceritakan bahwa kita asalnya adalah gerakan quality convention. Tadi dengan SS, QCC, QCP dan seterusnya. Dan kita ketahui bahwa kalau gerakan quality convention itu dan SSUCC itu banyak bersandar pada yang kita sebut sebagai business process improvement. business process improvement. Dan itu terus berlanjut sampai tahun 2014 ya, masih didominasi oleh. Pada tahun 2014 kita memikirkan bahwa kita tidak cukup untuk hanya apa namanya based on process improvement saja. Bahwa secara value harus lebih strategik lagi. Apa namanya ide-idenya? Ide-ide lompatan, ya betul-betul inovasi, thinking out the box, bahkan thinking no box kira-kira kan begitu. Kemudian portfolionya harus more expand apa namanya expand expandable, gitu ya. Di sini dikatakan bahwa continuous innovation is a must. Ya, karena terjadi akselerasi daripada digitalisasi, saya kira tadi sudah disampaikan bahwa kita ada di era revolusi industri 4.0, era disruption, era VUCA dan seterusnya ya. Jadi kita tahu bahwa revolusi industri 4.0 itu drivernya adalah apa namanya? advance technology. Itu yang membuat semuanya bergerak dengan sangat cepat dan disruptif. Makanya kemudian gerakan inovasi kita juga harus go to the next level ya. Maka muncullah branding Innova Astra. To next level dan ini harus jadi leader agenda gitu ya. Jadi bukan hanya agenda orang di middle, orang di level yang bawah, tapi harus menjadi agenda daripada pimpinan gitu ya. Nah, lalu di situ kita bilang kita harus dorong dong. Kalau di bisnis uh, proses gitu enabling proses, core proses itu udah banyak sekali. Dan itulah memang has, uh, asalnya karena tadi TQC, TQM dasarnya adalah proses improvement. Nah, ini kemudian kita harus berani coba lihat apa inovasi inovasi yang lain. Misalnya di brand, customer experience, business model, networking dan seterusnya gitu ya. Jadi tadi value-nya harus lebih strategik dan kemudian portfolionya more expandable. Tidak hanya fokus di areal proses, core proses dan seterusnya, tetapi juga bisa go to the branding channel, customer experience dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada waktu itu gerakan ini, nah, pertanyaannya adalah apakah kita semua loncat ke inovasi tidak? Pesta rakyatnya tetap dipertahankan. Jadi, apa continuous improvement-nya tetap dipertahankan, tetapi kita dorong juga kemampuan untuk bisa melakukan inovasi-inovasi yang apa namanya sifatnya ya, coba lebih loncatan dan seterusnya gitu ya. Nah dengan kombinasi ini maka kita harapkan tadi bahwa Astra bisa terus apa namanya berselancar ya di tengah era yang sangat disruptif, belum lagi pandemi dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau kita bicara tentang apa namanya gerakan improvement atau innovations itu kita akan juga suka atau tidak suka adalah apa namanya untuk memformulasikan, memframeworkkan daripada improvement dan inovasi itu pasti kita perlu tools ya, perlu alat dan seterusnya. Maka seperti kita ketahui kita punya begitu fasih sekali dengan banyak alat TQC, sirip ikan lah, ya, kemudian di make lah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada saat tahun 2014 itu kita kemudian mendorong adanya ya apa gerakan Innova to next level ini tapi alatnya sebetulnya masih tools yang sifatnya lebih cocok untuk proses improvement. Ya, seperti di mic, kemudian add step, ya, kemudian apa namanya? sirip ikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kebetulan di tahun selanjutnya 2020 kita tahu bahwa apa namanya di mana-mana muncul -mana muncul startup company, platform company dan seterusnya yang berawal dari Silicon Valley dan seterusnya, ya kan? Dan di sanalah kemudian kita tahu bahwa dalam creating the startup company dan seterusnya banyak sekali pendekatannya yang menggunakan konsep yang namanya design thinking di Thinking ini saya kira bapak ibu sebagai apa tadi para mitra pembelajar pasti juga kerjanya belajar melulu kan baca buku kemudian cari Google googling dan seterusnya kita tahu bahwa design thinking itu asalnya adalah di Stanford University dan Stanford University itu di jantungnya Silicon Valley dan nah di sanalah Kemudian startup juga banyak bermunculan. Jadi ini asalnya sebetulnya adalah sebuah metodologi yang di create dari Stanford dan seterusnya untuk creating startup startup company. Nah, kemudian uh, design thinking ini makin ngetop dan kita perkenalkan. Nah, baru kemudian kita jadi lebih cocok. Jadi kalau kita bicara continuous improvement, maka kita pakai tools seperti di make ya, step sirip ikan dan seterusnya Sementara sekarang, kalau kita berharap ada sebuah terobosan-terobosan inovasi yang baru dan seterusnya, yang sifatnya mungkin loncatan, yang sifatnya thinking of the box, yang sifatnya thinking no box, maka kemudian kita pergunakan tools-nya adalah design thinking. Kira-kira adalah seperti itu. Nah, tahun 2019, kami launching dan terus bergulir sampai sekarang. Jadi secara end-to-end -end portfolio ini menjadi lengkap sekarang. Nah, tadi sudah disebutkan Pak Wedi bahwasannya apa namanya kita kemudian melakukan apa namanya gerakan improvement inovasi ini dalam sebuah framework yang kita sebut sebagai Inov Astra yang akarnya adalah sebetulnya quality and convention tapi kemudian setelah berkembang lebih luas lebih besar kemudian juga ada proses improvement ada innovation dan seterusnya maka kemudian di create branding baru yaitu Inovastra. Astra. Jadi kalau tadi yang disampaikan inovasi adalah sebuah kejura kejuaraan sebetulnya tidak bicara hanya kejuaraan. Inovasi itu harus dilihat sebagai sebuah movement ya. sebagai sebuah gerakan daripada inovasi ya, gerakan daripada kontingen yang terus-menerus terjadi dan seterusnya. Memang kemudian ada kompetisinya juga, dan kemudian ada apresiasi yang biasanya sekarang kita lakukan setiap bulan Februari bersamaan dengan ulang tahun Astra. gitu ya. Nah, Sebagai movement, tentu gerakan-gerakan improvement, inovasi itu akan dimulai dengan awareness, kemudian advocating, implementation monitoring, dan reporting. Nanti mungkin detailnya dalam dialog saja. Tetapi secara singkat bahwa tadi apa namanya satu hal yang penting bahwa pada saat kami mulai menggerakkan gerakan improvement atau kemudian innovation itu orang nomor satu turun tangan sendiri. Jadi seperti tadi bahwa apa gerakan quality convention TQC itu asalnya dari founding father William Suryajaya. Gitu saya dengar cerita dulu pada saat William karena William kehilangan asa tahun 91 ya karena apa namanya beliau bail out case Bang Suma dari Edward Surajaya. Nah, apa Om William itu kalau terjadi quality convention lagi penjurian dan seterusnya yang dilakukan hari Sabtu Minggu Om William tuh datang sendiri ke ke kantor melihat sendiri Kemudian, nepuk-nepuk sendiri, gitu ya. Wah, hebat kamu! wah, gimana nggak? Nggak pada semangat, ya, diliatin sama nya sendiri, dan seterusnya. Nah, ini kan, apa namanya, no, memang orang yang sangat luar biasa, ya, sehingga uh, disebut sebagai man of honors, gitu ya, uh, orang dengan kehormatan, dan seterusnya. Tapi, memang sangat, sangat humble, dan dia turun sangat konsisten, gitu ya. Tentu, kemudian gulirannya di manage oleh manajemennya. Tetapi as a owner pada waktu itu turun sendiri. Jadi awareness dilakukan, advocating, kemudian implementasi dan reporting. Dan tadi apa namanya sebagai ajang competitionnya itu ada SS, QCC, QCP, BPI dan apa namanya value chain innovation tadi untuk mendorong untuk mendorong karena ini adalah kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi orang tidak melakukan improvement atau inovasi karena mau kompetisi. Tapi orang melakukan improvement karena memang tadi semangat strive to excellent, dan kemudian semangat untuk terus-menerus kaizen, melakukan perbaikan, dan kemudian difasilitasi, ada frameworknya, ada toolsnya, ada timnya, jadi di Astra ada yang namanya PIC Innovation, ya, direksi yang bertanggung jawab terhadap hal itu, sampai turunan ke bawah, dan seterusnya. Dan kemudian diciptakanlah kompetisinya dengan tadi SS, QCC, QCP, BPI, dan seterusnya. Nah, kemudian tadi ada, ada reward, berputar terus dengan development, follow up, sampai di level company-nya, kejuaraan performance company-nya dikenal sebagai Uh, apa namanya uh, Astra Award gitu ya dan seterusnya. Jadi inilah uh, apa namanya total frameworknya. Jadi kembali uh, gerakan inovasi kita berakar daripada budaya, daripada semangat untuk strive to excellence, daripada semangat proses kaizen, ya, yang kemudian uh, memang uh, ownersnya juga patient terhadap hal ini dan kemudian di dijalankan dengan persisten dan bertahap kemudian dibuat sistemnya. Sehingga sampai tahun 2021, ya istilahnya selama asra berdiri nggak mungkin lah ini berhenti. Dan memang kekuatannya adalah komitmen dan konsistensi persistensi. ya Karena banyak perusahaan bikin quality convention, kalau lagi semangat, setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi itu udah nggak semangat, terus bubar gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kami udah berjalan tadi lebih dari 38 tahun. Lebih dari 37 tahun. Inilah framework daripada Innova Astra itu sendiri. Nah, ini beberapa foto-foto. Jadi ini adalah momen-momennya awarding event. terlihat CEO Astra pun turun tangan sendiri ya. Di situ ada CEO Insight Forum tuh presiden kami sebelumnya Pak Priyono ataupun yang kanan itu adalah Pak Joni ya, CEO kami saat ini karena sekarang udah zaman pandemi jadi semuanya virtual ya. Kemudian sharing session dari para para narasumber dan seterusnya. Termasuk pada waktu kami memanggil Pak Bambang Brojo ya, karena kemudian waktu dia jadi lagi jadi menristek kan kira-kira seperti itu dan seterusnya. Ini tadi di apa awarding di eventnya ya. Kemudian monetary dan non monetary reward. Jadi tentu kembali ada award dan seterusnya di sana ada ada apa namanya rewardnya di level Inov Astranya. Tentu kembali di level bisnis unit karena tadi kan berjenjang ya. AI sebagai holding, kemudian misalnya United Tractor, kemudian ada anak perusahaan Pama dan seterusnya. Mereka biasanya udah di setiap company menjalankan. Misalnya di Pama, namanya Pama Internova. Jadi di dalam setiap bisnis unitnya sendiri ada 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 inisiatif inovasinya dan seterusnya baru nanti pemenang di tingkat company dinaikkan ke level nasional yang kita sebut sebagai Innova you know, Astra sendiri Dan tentu kalau jadi pemenang kemudian ada grand ya dalam bentuk uang tapi harus dipakai untuk pengembangan dan seterusnya. Atau yang non monetary reward reward itu biasanya pemenangnya kemudian bisa berkeliling ke para best practice di Astra, saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman dan seterusnya. Jadi apa namanya rewardnya bukan hanya monetary tapi juga apa namanya non monetary. Nah ini tadi adalah kami baru memulai design thinking adalah kita launching di tahun 2019. Jadi kita menyiapkan tahun 2018 pada waktu itu dan seterusnya. Kemudian pada forum Astra Juman Capital Conference di Malang kami meluncing apa namanya uh, pedoman desain thinking ya konsep desain thinking termasuk lainnya dan seterusnya dan secara bertahap tadi tidak kemudian kita semuanya mau innovation, desain thinking tidak seperti itu tetap apa namanya uh, proses improvement tetap dilakukan ya dengan tadi tools di make uh, apa namanya add step dan seterusnya tetapi gerakan untuk apa namanya thinking of the board, listen status apa namanya concern of the customers dan seterusnya dan seterusnya itu kemudian juga difasilitasi dengan tools yang sudah lebih tepat yaitu apa namanya design thinking jadi kira-kira seperti itu bapak ibu perjalanan daripada apa namanya pengembangan daripada apa improvement dan juga innovation di apa namanya di Astra Group sebuah perjalanan yang berangkat daripada nilai-nilai dan kemudian di kick off dan di commit oleh owner sendiri yang kemudian bergulir terus sampai saat ini ya sudah lebih daripada 40 tahun yang lalu gitu ya dengan tadi berbagai macam kompetensi kompetisinya dan seterusnya dan ini kembali kalau orang melakukan inovasi bukan sekedar untuk kompetisi dan kemudian itu hanya salah satu superpen. Yang penting adalah movementnya bahwa ini adalah bagian kita untuk terus-menerus menjadi excellent. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kami membangun framework-nya, menjalankan dan kemudian ada awarding-nya, lalu bagaimana kita tidak terus mensustain ya movement ini daripada inovasi ini dah seterusnya. Satu tentunya kita akan driving innovation mindset through Astra leaders. Saya kira mudah-mudahan apa sharing kami ini menambahlah ya, menambah inspirasi betapa pentingnya peran daripada Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Bapak Ibu mengcreate inovasi di BPPK, tapi sebagai apa namanya, tentu di sini para dosen mungkin atau para facilitators di berbagai macam pendidikan di Kementerian Keuangan, saya kira itu perannya menjadi sangat penting untuk memasukkan konsep-konsep inovasi kreatif kita di dalam kurikulum-kurikulum yang ada di dalam program-program yang Bapak-Ibu selenggarakan. Kebetulan tadi sempat ngobrol-ngobrol, saya tinggalnya di Kemanggisan di Slipi. Ya, udah, udah tinggal hampir 25 tahun ya, dari tahun 95 26 tahun. Nah, itu di dekat saya ada pusdiklat pajak gitu ya. Jadi tiap kali ya, tiap hari ya lewat lihat pusdiklat pajak yang baru direnovasi jadi bagus mm -hmm. itu ya. Dulunya juga bagus tapi barusan jadi makin megah lah dan seterusnya. Nah, saya lihat bahwa tadi yang namanya innovation mindset dan seterusnya itu harus diinjek ya, melalui program-program salah satunya program-program pembelajaran. Nah ini adalah tangga daripada leadership program kita. Ini sebetulnya pasti samalah dengan ASN atau dulu sebetulnya leadership program ini mengadaptasi adalah konsep militer ya apa tuh kalau ada kalau militer itu kan juga ada jenjang secapa apa ya saya lupa lah secapa apa kalau mau jadi kolonel harus ini kalau jadi jenderal harus ikut uh, pendidikan apa dan seterusnya ini sama ya ini sama ini adalah uh, yang sangat very well known dari dari Astra itu adalah uh, Astra Leadership Program Astra Leadership Program yang dijalankan di AMDI Astra Management Development Institute kalau sekarang gayanya itu namanya corporate university-nya Astra lah. Nah, Amdi juga dibangun sejak zamannya Om William lebih dari 30 tahun yang lalu ya sejak tahun 80 something juga. Jadi memang sangat visioner beliau itu. Semua semua ini sebetulnya peninggalan banyak dari beliau yang menginisiasi pertama. Nah, di dalam program-program leadership program ini dan seterusnya kita masukkan tadi innovation Mas. Jadi inovasi bukan sekedar hanya framework, bukan sekedar hanya kemudian dikompetisikan, bukan hanya hanya sebagai KPI, tapi ini adalah sebuah mindset yang harus kita masukkan ke dalam para pimpinan Astra melalui tadi berbagai macam program leadership program kita. Ya. di sini diperkenalkan innovation method dan tools di situ inovasi to next level, design thinking, di make, eight step dan seterusnya. Jadi berbagai macam program-program itu ada. Kemudian case study-nya, jadi di dalam program-program leadership program kita Ya, misalnya di Astra Middle Management Program itu untuk orang masuk jadi manajer harus mengikuti AMP. Itu ada sejumlah kurikulum di dalamnya pasti ada apa namanya case case tadi. Nah, case tadinya itu sebagian besar juga apa namanya di develop dan di ini dari kasus-kasus yang menang, inovasi yang menang di Innovastra. Ya, tentu kemudian kita rubah menjadi sebuah cerita kasus dan kemudian itu didiskusikan, dipelajari dan seterusnya. Ataupun di post program activity gitu. Jadi di apa namanya hampir semuanya daripada leadership program ini ada project Jadi leadership program ini ada yang sifatnya development, ada yang sifatnya adalah syarat promosi gitu ya. Di MMP itu syarat promosi untuk jadi manager, di AGMP syarat manager untuk menjadi eksekutif Astra dan seterusnya. Itu Programnya bukan hanya learning training, tapi juga akan ditutup dengan harus ada project yang dijalankan, dan kemudian nanti harus dipresentasikan ya, untuk supaya dia bisa lulus gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini juga di industri terus promote ya, apa stimulate berbagai metode di 10 type of innovation di dalam project jadi kembali Bapak Ibu bahwa apa namanya gerakan improvement gerakan inovasi itu kita akar daripada budaya ada sistem ada framework kemudian juga dimasukkan di dalam apa namanya mindset daripada para leadersnya melalui program-program seperti asal leadersi program sini yang dijalankan di Astra Management Development Institute. Hal yang lain, kami punya yang namanya dual career ladder saya kira ini mungkin di, di, apa namanya kalau di ASN mungkin ada generalis ada fungsional kali ya dan seterusnya tapi kami adalah punya generalis dan expert ya, spesialis expert itu adalah apa namanya kita bangun ini sejak tahun 2011 lah kita mau 2010 kami membangun konsepnya bersama dengan Astra Paper Roadmap Blueprint dan mulai diimplementasikan di apa namanya awal 2011. Jadi kita mungkin dua kali ladder, ya apa namanya membuat sebuah sistem untuk para ekspor dan seterusnya. Nah di sini R&D Research and Development misalnya di agrobisnis kita ada ada pusat riset and development di Kumai yang barusan ini menghasilkan AAL sejahtera. Ini adalah bibit baru kelapa sawit yang diharapkan lebih produktif tapi ini kemudian ini juga apa bentuk-bentuk produk-produk daripada engineering ya ini di grup Astra apa AMC ya alat berat dan seterusnya maupun s teknologi di manufacturing ya dan seterusnya jadi uh, tadi inovasi-inovasi itu merupakan sebuah gerakan massa ya tetapi juga untuk sustain kami uh, ada, bisa juga itu uh, daripada grup R&D kita dan seterusnya dan seterusnya ya, melalui gerakan expert tech. Kemudian apa langkah yang lain lagi juga untuk terus mempertahankan bukan mempertahankan kita sekarang mendorong yang namanya fostering startup spirit adalah pada era digitalisasi sejak 2017 kami melakukan empat tahun lalu kami secara masif melakukan berbagai macam inisiatif digitalisasi dan digitalisasi buat kami bukan hanya kemudian modernize the back office system tapi juga creating in the apa namanya front office to the customers misalnya di otomotif kita kemudian create yang namanya omni channel. Jadi orang bisa mengetahui produk kami, kemudian mulai mendesain, melihat dan seterusnya bukan harus ke showroom tapi juga melalui on apa web kami, online kami dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu creating apa namanya space baru untuk menangkap kebutuhan daripada pelanggan. Dan kemudian kita juga apa namanya Astra itu pada dasarnya brick and mortar company. Tapi kemudian kita di sini apa berusaha belajar tas platform company. Itu disitulah kenapa Astra masuk investasi di Gojek. Kemudian kita bikin joint venture di FinTech, Auda. Ya, kemudian kita creating a new new digital portfolio sampai kemudian akuisisi startup company. Try itu tadi understand belajar gaya yang sangat berbeda ya kita ketahui dari dari apa namanya company company platform company dan seterusnya untuk terus mendorong semangat inovasi tadi collaboration dengan apa namanya education institutions ya kemudian create data scientist dan seterusnya jadi Uh, tadi uh, apa namanya selain apa uh, upaya melalui mindset daripada leaders, ya, kemudian creating dua kali leader, ya, uh, ciptakan para spesialis, uh, dorong terus riset and development dan seterusnya, dan juga uh, fostering apa namanya uh, startup uh, spirit ya, nah terus tadi untuk terus menerus. Karena kami sangat percaya bahwa terutama mungkin kalau Kemenku kan tidak mungkin jadi bangkrut ya apa Kementerian nggak mungkin bangkrut lah kalau Kementerian bangkrut berarti Indonesia nya bubar kan kira-kira gitu tapi kalau kami di swasta kalau tidak mampu bersaing wah sekarang kayaknya hebat besok tiba-tiba hilang tadi kan uh, sama Wendy yang yang start dengan Nokia apa namanya handphone sejuta umat yang sekarang kayaknya udah nggak ada yang pakai lagi gitu ya ya begitulah kompetisi di di apa di pasar gitu ya bagi kami kalau kami tidak terus menerus berinovasi tidak terus menerus menciptakan apa namanya kreasi kreasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan maka we die definitely ya nggak ada jaminan buat 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 kami simpel buat saya simpel gaji saya dibayar oleh pelanggan gitu. Jadi kalau nggak ada yang membeli produk dan layanan kami ya kami mati. Udah gampang aja gitu buat buat di dunia sastra ya itu faktanya. Jadi inovasi kreativitas itu hal yang wis gitu harus kita lakukan terus-menerus. Apalagi dalam era disruptif seperti saat ini. So uh, sebagai penutup, kemudian apa yang membuat Innovaster sustain adalah our core intangible, yaitu bagaimana tadi sama, uh, sama dengan uh, apa values Kementerian Keuangan kesempurnaan. Maka kalau kami punya catur dharma yang keempat adalah continually strive for excellence gitu ya. Kemudian semua itu tadi dijalankan dengan sangat konsisten, dengan sangat konsisten ya melalui mekanisme PDCA kita, Astra Management System kita yang spiritnya adalah PDCA Plan Do Check Actions ya yang basisnya adalah Kaizen dan Continuous Improvement. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun 82 kami memulai politik konvensi pertama sampai 2021 masih berjalan dan sepanjang hampir 40 tahun perjalanan hanya dua, pernah pernah dua tahun saja tidak terjadi itu kalau nggak salah saya juga belum masuk Astra ya tahun 91 sebelum tahun 90-an ceritanya seperti itu. Nah, komitmen, persistensi, konsisten itu menjadi penting karena pengalaman kami dalam banyak diminta juga untuk sharing di berbagai macam perusahaan swasta. Ya, kalau lagi semangat, kemudian apa namanya berjalan quality convention lah atau Malcolm Baldrige lah, whatever dan seterusnya. Tapi udah sibuk terus lupa gitu. Nah itu ya sudah bisa apa mati muda kira-kira jadi komitmen itu menjadi penting dan di, di sebelah kanan tadi organisasi komitmen komitmen datang bukan hanya dari middle tapi datang langsung dari top manajemen dari CEO Astra kemudian direksi direksi anak-anak usaha dan seterusnya dan seterusnya maka dengan core intangibles ini dan komitmen maka terus Improvement, innovation bergulir sampai saat ini. Saya kira ini penutup kalau nggak salah. Ya baik. Saya kira uh, mungkin begitu uh, apa namanya uh, sharing saya seperti saya janjikan hanya kurang dari 45 menit sehingga kita punya banyak waktu untuk uh, uh, berdiskusi. Mudah-mudahan sharing ini bisa uh, apa namanya menambah inspirasi karena apa namanya saya percaya peran Bapak Ibu konteks sharing ini bukan hanya untuk create inovasi di BPPK, gitu ya tetapi juga bagaimana apa namanya Bapak Ibu berperan terhadap pengembangan inovasi di Kementerian Keuangan gitu karena harusnya lembaga pendidikan punya peran yang apa namanya kunci ya dalam mendorong tadi proses improvement inovasi di Kementerian Keuangan saya nggak tahu ya Kementerian Keuangan seperti apa dan seterusnya saya kira mungkin begitu pengantar dari saya terima kasih baik baik Bapak Ibu sekalian boleh kita berikan applause yang meriah boleh menggunakan ikon atau emoticon ya untuk Pak Budi ya. Luar biasa sekali ya Pak Budi ya. Pak Budi menceritakan bagaimana perjalanan Astra dari mulai tahun 1957 gitu ya. Dan bagaimana penerapan nilai-nilai sehingga sampai dengan tahun 2021 itu menjadi pedoman yang mampu membuat inovasi Astra itu tetap bertahan begitu Pak ya. Dengan nilai tadi ya yang apa namanya? catur budaya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Sobat pembelajar, Pak Budi di sini sudah banyak sekali yang bertanya dari chat maupun raise hand di sini. Nanti kita akan berikan kesempatan dulu nih Pak Budi. Sebenarnya saya juga sudah menyiapkan ada 10 pertanyaan, Pak. Tapi saya nggak dikasih kesempatan, Pak, sama sama panitia gitu kan. Tadi saya di chat katanya Wendy nggak usah nanya dulu, udah cukup aja Wendy mem memberikan pengantaran. Oke, ya udah. Akhirnya saya memberikan kesempatan aja sama uh, audiens yang ada di sini, Pak. Nah, kami memberikan kesempatan kepada dua penanya Mohon kiranya Bapak Ibu sekalian karena ini banyak sekali yang bertanya. Jadi pertanyaannya to the point gitu ya dan sesuai dengan materi yang akan dibicarakan maaf yang sedang dibicarakan pada siang hari ini ya yaitu tentang inovasi. Kita yang pertama ke Bang Zega. Ya, oke, okay. Bang Zega satu pertanyaan aja Bang Zega ya. Mohon siap, izin ya Terima kasih siap. Wendy. Ya oke okay, siap silakan Baik, Bang Wendy, ya. terima kasih ilmunya. Bapak sebagai orang di luar pegawai negeri atau non-pemerintah, mohon kami diberi masukan menurut Bapak apa yang bisa dilakukan untuk mendorong terjadinya inovasi. Karena dari uraian Bapak tadi, luar biasa banyaknya inovasi yang terjadi di tempat institusi Bapak. Dan sangat tinggi apresiasi dari institusi Bapak kepada mereka yang melakukan inovasi. Mungkin kami berharap ada masukan saran dari Bapak. Terima kasih. Wah, ya saya kebetulan seumur hidup, tidak pernah masuk jadi ASN ya, tapi, tapi tapi prinsipnya beginilah. Tadi kalau saya lihat selalu diawali dengan semangat kesempurnaan. Nah, pertanyaannya semangat kesempurnaan ini hanya sebuah tulisan yang tertulis di berbagai macam ruang meeting atau betul-betul mengilhami kan kita di Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan untuk terus menerus apa bersemangat untuk lebih sempurna. Nah, kalau kalau itu saja sudah benar-benar apa namanya? meresap bahwa kita memang sebagai insan Kementerian Keuangan karena menurut saya ya di republik ini salah satu organisasi kementerian terbaik ya. Kalau menurut saya sih Kementerian Keuangan menurut saya ya saya udah sering lah. Saya tuh dulu 30 tahun lalu tuh udah dagang ke Kementerian Keuangan waktu itu masih Departemen Keuangan ya. Jadi saya lekat dengan sebaik sebagai pedagang atau sekarang seringkali diminta untuk sharing. Saya kira Kementerian Keuangan tuh salah satu yang terbaik. Nah, jadi saya yakin kalau tadi spiritnya itu memang kemudian menjadi spirit yang ada di dalam jiwa insan Kementerian Keuangan dan BPK itu sudah jadi modal. Yang kedua adalah menurut saya yang paling penting adalah komitmen top management. Indonesia ini adalah paternalistik, budaya timur. Jadi seperti tadi saya cerita, Om William itu waktu memulai ini, itu tiap satu datang sendiri, ngeliat sendiri, nepuk-nepuk sendiri, dan seterusnya. Ya gimana nggak merasa bahwa, oh, owner gila owner kita lihat owner aja susah. Saya seumur hidup biasa belum pernah lihat. Karena saya masuk 91 Om William kemudian 9192 udah undur diri dari Astra. Jadi peranan daripada apa pimpinan penting. Kalau kemudian saya enggak tahu ya gerakan improvement inovasi di di Kemenku seperti apa atau di BPPK seperti apa. Tapi kalau ada ada gerakan itu atau ada upaya itu atau ada project itu itu kepalanya harus ikut sendiri, kepala BPK-nya harus hadir, nggak bisa diwakili. Kalau di Kemenku, Bu Sri Mulyani harus hadir. Nah, kalau kayak gitu, itu start kedua, ya penting. Tapi kalau bilang, ayo inovasi, tapi kemudian bos-bosnya nggak pernah muncul, ayah, awak bagus apa namanya ya kalau kalau dilihat aja baru berinovasi kalau enggak ya waste kan kira-kira begitu dan nah. kemudian yang ketiga pengalaman kami adalah kemudian dibuat sistemnya tadi kita sebut ada framework inovastra atau apapun lah namanya ya Nah seterusnya maka kemudian apa namanya itu bisa menjadi lebih sustain keempat nah ini yang saya agak susah karena kan birokrasi kan sangat sangat di ini oleh aturan ya Nah, tapi setahu saya di Kemenq itu ada insentif, ada ini dan seterusnya. Nah, put it in the KPI, kemudian mungkin ada ada reward dan seterusnya. Itu mungkin juga akan mendorong. Tentu kemudian ada apa namanya hasilnya harus ada ya. Seperti tadi saya katakan kita itu kompetisinya bukan kompetisi ide ya, bukan wah ide apa yang paling liar, paling hebat. Enggak, idenya sudah dipraktekkan diimplementasikan jadi value buat bisnis, buat proses atau apapun, ngitung-ngitungnya pakai namanya QNI dan kemudian itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kompetisi. Wah kita Kementerian Keuangan gimana kalau kantornya pindah ke Washington DC? Wah ya, bisa begitu ya. Wah hebat bener, gila bener inovasi. Benar-benar thinking nggak jelas boxnya gitu ya. Wah, Kementerian Keuangan Pemerintah Indonesia kok di Nah tapi kalau ide tok ya sama aja bohong ya dan seterusnya itu kalau bisa din. Saya kira empat empat itu eh, Pak dalam pandangan saya siap. Terima kasih Pak Budi. Cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Budi telah memberikan jawaban untuk Bang Zega. dan Bang Zega ini Pak Budi sebagai salah satu kabit di Pustiklat Pajak Pak Budi yang tadi Pak Budi sempat oh, menyampaikan. Oh, Wah, Waduh, nanti Betul, saya bisa Habib. mampir Pak Hari dan, itu, Pak, iya. <laughs> Tapi sekarang BFA terus ya. <laughs> kalau belanja aja mingguan dari <laughs> <nih>, ya, <berdiktat. laughs> Baik, baik Pak Budi, kita langsung ke penanya kedua. Di sini sudah ada Raisen yang kedua, ada Mas Kadafi. Ah, Mas Kadafi sudah udah siap nih. Oke, Mas Kadafi silakan untuk Open mic, langsung bertanya kepada Pak Budi. Kami persilakan. Pak. Uh, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Uh, ya. Jadi uh, terima kasih Pak Budi atas materinya sangat menarik sekali. Jadi tadi sempat dijelaskan oleh Pak Budi ya kalau misalnya di Kementerian Keuangan itu ya tidak akan mungkin bangkrut Pak. Tapi kalau saya melihat di sisi lain kita punya reputasi gitu, kita punya tanggung jawab untuk uh, apa? Mempertanggungjawabkan pajak-pajak dari masyarakat untuk ya, ya. pertanggungjawaban. Jadi inovasi ini sangat penting. Nah kalau di Kementerian Keuangan itu saya yakin bahwa secara filosofi dari visi misi itu sudah uh, mengarah pada inovasi dan kesempurnaan dan secara peran leader juga sudah mendukung. Nah, namun seringkali ketika kita ingin menggalakkan inovasi itu cenderung ada resistensi dari people dan ada uh, perlu penyesuaian dari sistem. Nah, menurut Pak Budi sendiri terkait dengan people dan sistem ini yang mana dulu nih yang harus kita uh, dahulukan? Apakah people-nya dulu untuk bisa kita buat ready, ready untuk uh, inovasi inovasi atau sistemnya dulu? untuk bisa kita uh, siapin uh, agar uh, para people-nya ini bisa uh, masuk di dalam budaya inovasi ini Pak. Terima kasih. Kalau saya Pak ya, kalau kami ya tidak kita sih melihatnya itu tidak usah dikotomikan, di dikotomikan ya. Seakan mana yang duluan ayam dan telur gitu ya. Ya dibangun aja dua-duanya nggak ya, perlu nunggu apa namanya orangnya sangat siap baru bangun sistem gitu ya atau sistemnya ready baru kita baru enggak tapi peranan people ya menurut saya people itu kembali kalau saya believe adalah uh, peranan daripada leader penting dan peranan daripada apa education itu penting jadi peranan anda tuh penting sekali menurut saya saya nggak tahu ya apa, proses inovasi di Kementerian Keuangan, saya nggak tahu, tapi kan termasuk saya bilang, Kementerian yang paling modern, yang paling adaptif, paling maju lah menurut saya. Gitu itu pasti banyak inovasi. Nah, itu apa namanya? People-nya itu adalah leadership, ya, dan apa namanya kemudian awareness, tapi nggak perlu sampai ideologi, itu. Kemudian, tapi sistemnya nggak jelas, ini ya nggak ini juga ya sistemnya dibangun aja gitu dan seterusnya. Tapi kalau sebaliknya bikin sistem bagus banget, tapi orangnya nggak pernah disuruh apa nggak di apa nggak dikasih keret atau nggak digebuk untuk berinovasi. Oh sistemnya udah bagus banget, nggak ada yang pakai eh, sama aja. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah didikotomikan mas. Uh, yang penting kita kerjain gitu, <laughs> less duit gitu. kira-kira seperti itu. Ya terima kasih banyak Pak Budi atas bincangannya. Baik, Baik, terima kasih kepada Mas Kadafi yang telah memberikan pertanyaan ya. Terima kasih juga Pak Budi tadi udah beberapa kali me, apa, me, state gitu ya bahwasanya Kementerian Keuangan menjadi Kementerian yang bagus gitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih sekali Pak ya sudah memberikan apresiasi untuk kami. Nah Pak Budi. Ini kita akan ke chat dulu ya Pak Budi ya. Baik, nanti yang baik silakan. Nanti boleh ada kesempatan lagi kita ke chat dulu karena banyak sekali pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Ini sudah ada di sini. Kami sudah memilihkan beberapa pertanyaan. Di sini ada dari Mas Efri Chandra. Nah, ini pertanyaannya adalah, Pak Budi bisa bisa lihat Pak Budi ya, layarnya. Bagaimana cara mengevaluasi dampak proyek inovasi di sektor pemerintahan? Sementara kalau di swasta bisa pakai net quality income gitu. Mohon pencerahannya ini. Ini satu tantangan tersendiri nih Pak Budi menjawab pertanyaan pertanyaan dari ASN. Silakan Pak Budi. Iya. Oh, apa namanya ya? Uh, uh, begini, sebetulnya uh, kembali ya saya nggak pernah di pemerintahan. Tapi sebetulnya kalau konteks kementerian keuangan itu mestinya juga lebih mudah ya. Kalau kementerian keuangan itu ujung-ujungnya ngelola duit kok, ya, bikin inovasi-inovasi terobosan di pajak gitu dan seterusnya. Ini di luar masalah apa sekarang undang-undang pajak yang baru dan seterusnya. <laughs> Tapi mungkin pola pikir inovasi juga bisa muncul kan di dalam hal-hal uh, tersebut dan seterusnya. Tapi kalau di prosesnya aja, ya di prosesnya aja. Menurut saya inovasi ini misalnya kayak kemarin itu di bea cukai yang katanya sistemnya berhenti 11 hari bikin kacau ini gitu. Itu mestinya ruang improvementnya begitu banyak itu dan meningkatkan apa namanya meningkatkan layanannya luar biasa. Kementerian Keuangan loh ya. Itu hampir semuanya tas langsung ke masyarakat kok. Pajak iya, bea cukai iya. Nah, seterusnya itu layanan langsung kepada masyarakat dan kita hidupnya tergantung daripada Kementerian Keuangan loh. Jadi kalau saya spesifik Kementerian Keuangan banyak hal yang saya kira bisa diukur. Proses improvement proses yang lebih baik misalnya apa layanan apa namanya apa namanya layanan bea cukai untuk memasukkan barang tadinya apa namanya satu hari kemudian bisa dipercepat dengan berbagai inovasinya tinggal 30 menit itu berapa duitnya buat kami di sektor swasta kita tahu kan apa demo time-nya dan seterusnya tuh kita jadi aduh kalau Kementerian Keuangan sih banyak banget mas menurut saya ya inovasi di Kementerian Keuangan itu dampaknya langsung mungkin agak susah ya kalau misalnya Kementerian Sosial gitu dan segala macam bansosnya jadi lebih apa kali ya begitu ya lebih tepat tapi kalau Kementerian Keuangan tuh hampir semuanya langsung berinteraksi dengan masyarakat masalah pajak masalah bea cukai kemudian itu berinteraksi lagi. Jadi saya yakin sekali kalau ini dihidupkan banyak sekali ukuran-ukuran yang bisa dilakukan. Tadi misalnya handling time di bea cukai atau di pajak gitu ya kita ngurus-ngurus apa namanya pajak gitu yang tadinya mungkin harus butuh dua hari tiga hari proses sekarang jadi 30 menit waduh seneng banget kita jadi banyak mas. Kalau saya yakin Kementerian Keuangan banyak, karena karena so, hampir semua bagiannya itu berinteraksi langsung dengan layanan ke masyarakat. Jadi dampak daripada improvement inovasinya itu bisa terlihat dengan apa namanya uh, sangat jelas ya menurut saya. Mungkin agak lebih sulit di kementerian-kementerian lain ya, yang sifatnya tidak layanan langsung kepada masyarakat secara direct. Seperti itu dari pandangan saya. Terima kasih Mas Efri telah memberikan pertanyaan. Pak Budi mau izin nih, ini uh, nyelang dikit nih sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi Pak Budi bercerita tentang bagaimana uh, Kementerian Keuangan itu memiliki ruang improvement gitu Pak ya, untuk membuat sebuah inovasi. Dari Pak Budi sendiri gitu, sebagai masyarakat gitu, apakah merasakan dampak dari inovasi yang sudah pernah kami lakukan Pak? Baik itu dari pajak misalkan gitu, atau dari becukai Pak? Ah, ah, saya kebetulan apa namanya di bagiannya tidak terlalu berinteraksi langsung ya, bukan yeah. yang ah, saya ada rekan saya tuh Chief Tax gitu ya. Yeah, yeah. Kemudian yang ini dan apa namanya. Tapi sih kalau 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 sebagai rakyat nih, sebagai rakyat kalau saya sekarang misalnya ngurus SPT lah kalau buat yeah. saya rakyat tuh SPT paling gampang itu kan jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, jauh lebih ini dan seterusnya ya, nggak nggak berbelit-belit dan dan beres lah gitu Baik. dan seterusnya. Jadi saya dalam konteks sebagai individu ya, karena itu. sebagai perusahaan saya tidak berinteraksi langsung dengan layanan-layanan daripada Kementerian Keuangan. Tapi sebagai individu saya melihat bahwa apa misalnya sebagai individu harus bayar pajak, lapor SPT dan seterusnya itu. Lebih mudah Pak ya? Jauh lebih modern, jauh ya. lebih mudah, jauh lebih cepat, dan seterusnya. Baik. Ya. Baik, Pak Budi kita ke pertanyaan berikutnya untuk pak ya. Ini baru dari Mas Efri. Kita ke pertanyaan kedua. Silahkan boleh ditampilkan dari Mas Dwi Masmu di BDPIM. Nah ini dari Magelang Pak Budi yang bertanya nih. Izin bertanya Pak Budi, apakah pernah ada inovasi yang diimplementasikan oleh Astra tidak berhasil atau tidak berjalan sesuai harapan? Nah, bila pernah ada, langkah apa yang harus dilakukan atas inovasi tersebut, Pak? Mungkin inovasi juga nggak mungkin selalu, selamanya berhasil begitu, Pak. Ada pernah kegagalan atau seperti apa, Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan, Pak Budi. Iya, yeah, uh, kembali udah pasti dah. Nggak ada yang namanya effort improvement atau inovasi pasti 100% berhasil. Gitu. Banyak juga yang nggak sukses, gagal, dan dan seterusnya itu apa namanya banyak ya di dalam real kehidupan sehari harinya banyak gitu lalu apa yang dilakukan ya tentunya tadi semangatnya harus tetap semangat kaizen ya kalau kita punya ide improvement sederhana aja di di soft floor lah kita nggak usah bikin wah apa ide-ide yang luar biasa sederhana di di soft floor kami di pabrik otomotif gitu ya ini ada dongkrak dongkraknya kalau begini sementara kemudian dimodifikasi jadi begini bisa menambah kecepatan proses 30 menit misalnya itu aja sudah sebuah upaya untuk melakukan improvement Apakah selalu berhasil enggak juga kalau enggak terus gimana coba cari lagi itu di ilmunya ada tuh ditutupnya cari lagi apa sih yang menyebabkan itu kurang berhasil coba lagi dan seterusnya dan, dan seterusnya Nah yang paling penting ya ini saya agak kurang tahu nih ini, di, di, apa namanya di birokrasi ya karena birokrasi kan sangat taat atasan ya di ya, atasan harus kasih ruang orang untuk salah kasih ruang orang untuk mencoba mengambil resiko dan kalau salah nggak langsung digebuk itu penting itu kalau itu nggak dikasih ruang oh udah susah nah di birokrasi saya tahu persis itu nggak mudah kan selalu apa arahan bapak kan gitu saya ini pedagang di kementerian dari 30 tahun lalu gitu ya. kalau saya masuk jualan tuh juga harus begini saya untuk untuk saya ya dan seterusnya ya. nah keberanian kreativitas inovasi karena tidak apa namanya nggak ada yang namanya bikin inovasi itu sudah pasti berhasil kagak ada pasti ada resiko pasti ada uji coba nah kalau ruang itu tidak diberikan ya susah Nah itu saya nggak ngerti, saya nggak nggak tahu how seberapa besar possibility itu dan seterusnya gitu ya. Karena saya tahu apa namanya kalau di ASN apa namanya perintah atasan bahwa kayak perintah dewa lah saya kira begitu kan dah seterusnya. Jadi harus dan kalau di swasta agak lebih yang kayak gitu kan agak lebih bebas agak lebih terbuka ujungnya kalau nggak cocok ya keluar kan gitu pindah gitu dan seterusnya. Tapi kembali, itu penting. Jadi, apakah gagal banyak yang gagal? Kalau kalau gagal tuh jangan langsung diseneni kalau bahasa Jawanya gitu, ya. jangan langsung dimarahin dan seterusnya. Ya kemudian coba lagi lakukan improvement itu mungkin apa namanya pengalaman kami. Jadi tetap tetap memberikan ruang gitu Pak, ya, kalau misalkan ya. ada yang gagal tetap diberikan kesempatan gitu Pak. Iya, iya. 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 Ya. ya. Tapi kalau gagal dua kali, tiga kali ya gagal, gagal mulu ya namanya agak kurang pas itu ya. Tadi itu saya ini Pak melihat satu statement dalam presentasi Bapak gitu. Mohon koreksi kalau misalkan salah di sini tuh apa namanya? Kalau saya mengartikan gitu Pak ya. Ketika kita membuat inovasi itu bukan dari dampaknya itu bukan dari sisi jumlahnya gitu yang 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 harus kita perhatikan tapi dari sisi positif seseorang itu ingin melakukan perbaikan terus-menerus begitu Pak ya uh, apa namanya gini kenapa kita pada waktu apa namanya memperkenalkan Inom Astra to next level itu kita tidak menghilangkan SS suggestion system atau QCC yang di software karena buat mereka itu Walaupun mereka cuma merubah dongkrak ya. dari tegak lurus ke miring dan nilainya secara uang paling kalau dikalkulasi Q&A-nya mungkin cuma cuma 2 juta rupiah. Hmm. Tetapi apresiasi semangat, kebayang dong kalau di pabrik hmm. kerjanya gitu hmm. mulu ya. Sekarang kemudian mereka punya kesempatan untuk punya ide, ya. kemudian mengembangkan kreativitas itu secara konteks yang lain itu akan memberikan semangat yang baru akan memberikan gitu jadi tidak melulu bahwa yang penting hasilnya hasil ya penting ya kan dan seterusnya karena kan namanya inovasi itu ya. juga tidak tidak bukan berarti nggak ada kos lo inovasi is also have a cost ya dan seterusnya jadi bukan oh, pokoknya nggak oh, biaya tidak terbatas kalau gagal ya ya konyol juga makanya kan ada sistem dan seterusnya ya. Tapi buat buat di level bawah yeah. SSCC, itu uh, apa namanya bukan sekedar nilainya hmm. 10 miliar atau ratus 500.000 tetapi bagaimana mereka dari kehidupan yang pekerjaan yang rutin kemudian apa namanya bisa diberi kesempatan punya ide diberi kesempatan untuk menerapkan idenya dan seterusnya dan seterusnya itu salah satu lah yang membuat mereka jadi lebih engaged. Jadi pertestignya betul, bukan hanya result tapi bukan berarti result nggak penting ya, dan hmm. nah, seterusnya. Yeah. Iya, oke. Okay. Baik, jadi bagaimana memberikan apresiasi juga gitu, pak? Yeah, iya, betul. Kecil gitu ya, yang, yeah. di, yang apa namanya? Yeah. Iya, yang diberikan. Iya. Iya, iya. Baik, baik. Pak Budi, kita ke pertanyaan ketiga. Di sini sudah ada pertanyaan ketiga dari chat yang sudah dipilihkan oleh panitia. Ada dari Ruchian Yulabi. Ah, di sini. Oh ini pertanyaannya panjang banget nih. Ultimate goal dari inovasi sektor swasta adalah agar organisasi tetap memiliki keunggulan kompetitif sehingga tetap eksis. Berbeda dengan swasta, eksistensi sektor publik tidak ditentukan oleh pesaing, tetapi oleh mandat atau peraturan undang-undang yang tadi Pak Budi bilang gitu ya tunggu arahan ya kurang lebih sama seperti itu. Nah organisasi publik tidak serta merta mati meskipun tidak melakukan inovasi. Nah, dengan perbedaan tersebut menurut Pak Budi ini bagaimanakah relevansi gitu ya inovasi di sektor publik termasuk di BPPK? Baik Pak, silakan Pak. Kalau kalau apa relevansi ya jujur ya kalau kembali saya sebagai sebagai pelaku bisnis yang sudah lebih dari 30 tahun ya di industri ya. Maju tidaknya sebuah negara itu juga sangat ditentukan oleh maju tidaknya birokrasi dan sektor publik. Bapak Ibu itu sebagai regulator itu luar biasa loh powernya creating regulasi-regulasi yang membuat incentivize dunia usaha kita bisa maju. Tapi kalau bikin regulasi yang ngaco ya bisa kita pusingnya setengah mati. Itu yang kita rasakan di dunia swasta. Jadi birokrasi itu menurut saya peranannya sangat penting dalam sebuah negara. Nah, dalam konteks apa peran penting birokrasi yang kemudian bodinya adalah kementerian, badan-badan, apalagi tadi kembali kementerian keuangan gitu ya. Kembali mohon maaf ya, kasus yang kemarin sempat berhenti 11 hari atau berapa biaya cukai itu. Itu kan dampaknya luar biasa buat bisnis itu. Dan seterusnya. Jadi kalau buat buat saya nih no question bahwa birokrasi itu harus lebih ramping, harus lincah, harus ini dan seterusnya. Untuk membuat negara kita itu bisa lebih maju dan kompetisi gitu dengan negara-negara lain, kita jadi pengusaha mau jungkir balik kayak apa? Jadi kalau birokrasinya lambat, birokrasinya ini malah jadi banyak hambatan, setengah mati hidup kita, jujur. Jadi kita selalu mendambakan, makanya pada waktu saya dapat undang ini saya bilang saya nggak mikir panjang, saya mau saya bilang. Wah, karena dibuat kesempatan untuk sharing gitu bahwa bapak ibu itu very important peranannya, bapak ibu tuh very penting buat kami di dunia apa? Bukan dunia swasta ya, karena kan di luar pegawai negeri kan semuanya swasta kan itu diatur oleh negara gitu. mau petani, mau UKM atau perusahaan besar kan kita semua diatur oleh aturan-aturan negara gitu. Ya, jadi relevansinya banyak sekali mas. Relevansinya banyak sekali gitu ya semangat aja dari dari apa namanya para para ASN untuk memahami bahwa peran bapak ibu tuh luar biasa buat Indonesia yang makin baik makin tadi makanya tadi apa ini bukan bukan karena lagi ngomong di Kementerian Keuangan ya dan bukan karena saya waktu pertama kali dagang ke Departemen Keuangan ya 30 tahun yang lalu ya tapi menurut saya upaya membuat birokrat birokrat yang lebih baik, lebih lean, lebih ini dan seterusnya. Kementerian Keuangan kembali sorry to say menurut saya termasuk yang paling maju. Saya itu dimintain Kementerian Keuangan dari bertahun-tahun lalu tiap kali di, oleh berbagai macam dirjen apa itu dan seterusnya. Jadi keinginan ya untuk untuk apa namanya improve dan segala macam sih. Jadi kok menurut saya sangat relevan ya. Sangat relevan ya untuk improvement inovasi di sektor publik itu sangat relevan karena Indonesia nggak mungkin maju kalau birokrasinya juga kemudian lambat, kemudian ruwet dan seterusnya. Kalau saya sih begitu pandangan saya. Jadi meskipun kita tidak tidak ada saingan gitu ya seperti di swasta gitu ya, bukan menjadikan teman-teman uh, di ASN itu tidak semangat menjadi apa? membuat sebuah inovasi atau perbaikan gitu ya. Karena ketika kita melakukan perbaikan justru dampaknya juga akan apa namanya? akan berdampak sama perusahaan swasta juga ya, Pak. Signif ya. Signifikan. Hidup sign signifikan, Bapak. Bapak Ibu tuh kan gini kalau saya ikut acara-acara di kementerian ya, acara apapun pasti mulainya Indonesia Raya. Jadi buat saya birokrasi adalah untuk Indonesia Raya gitu aja. Buat merah putih gitu yang lebih baik. Saya itu udah 30 tahun kita kalau berhadapan dengan birokrat yang cepat, lin, melayani regulasinya apa namanya bagus itu kita bisa berkembang ya, tapi sama pusingnya kita kalau berada dengan regulasi yang berganti-ganti, kemudian ini dan seterusnya mabok kita. Jadi peranan bapak ibu luar biasa menurut saya, birokrasi luar biasa menurut saya. Begitu, anda mempengaruhi semua lapisan masyarakat ya, bukan hanya perusahaan lah dan seterusnya ya. Baik, terima kasih Pak Budi telah memberikan semangat juga buat kita semua. Pak, ini waktunya masih ada boleh ke pertanyaan berikutnya boleh Pak ya? Ini banyak banget soalnya. Oh iya, baik, boleh, siap. Iya. Ya. Mumpung Pak Budi ya. ini emang langka soalnya kita gitu. <laughs> jarang ketemu. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya kita akan ke raise hand lagi. Nah, silakan silapa yang akan raise hand? Kita ke raise hand lagi, dua raise hand silakan, kami berikan kesempatan yang akan raise hand, dua raise hand silakan. Oke, sudah ada di sini ada Panis. Oke. Saya langsung ke Panis, silakan Panis untuk menyampaikan pertanyaan. Mohon singkat Pak, karena ini masih banyak yang uh, belum dibacakan pertanyaan. Silakan Panis. Baik, terima kasih, Bang Windy. Uh, terima kasih Pak Budi, sangat menarik ceritanya. Dan tadi Pak Budi langsung sangat setuju karena Kementerian Keuangan. Saya juga jadi sangat tertarik karena uh, Astra ini dari awal memang jadi yang tadi Bapak gambarkan super Pak, hebat sekali gitu ya. Uh, tetapi untuk otomotif, apakah memang ini strateginya Astra untuk untuk pakai merek-merek orang, Pak? Kenapa tidak bikin semacam proton, misalnya gitu, yang mirip-mirip dengan Astra, kan? Kira-kira gitu, Pak. Ya, cuma buatan Malaysia gitu, Pak. Jadi artinya merek-mereknya menjadi trademarknya uh, Malaysia, meskipun produknya, produk asing juga sama seperti barangkali tadi di uh, salah satu slide, Bapak. Ada Honda, ada, ada Puso dan sebagainya kita. Gitu. Jadi, jadi kenapa tidak, tidak apa ya? Kalau kita lihat di jalan-jalan itu kan macetnya mobil bukan buatan sini semua gitu dalam artian merek luar semua gitu, pak. Apakah memang ini strateginya Astra atau ada batasan dari dari pemilik merek tadi, pak? Terima kasih. Iya, uh, apa namanya uh, ini? Bukan masalah yang sederhana, ya. Dalam arti, membangun sebuah produk brand mobil dan menjadi sebuah industri itu tidak segampang pada waktu dulu, apa namanya, di Solo, waktu awal-awal Jokowi, ngerakit-ngerakit, kemudian jadi mobil. Kalau itu gampang tapi menjadi sebuah apa namanya menjadi sebuah kendaraan yang layak pakai kemudian marketable kemudian itu diperlukan riset dan engineering yang luar biasa sebagai contoh bapak ibu ya di BMW itu pusat riset dan R&D-nya itu isinya sekitar 60 ribu orang jadilah mobil BMW gitu Nah, kita jujur Indonesia itu masih lebih banyak pedagang dan mungkin manufaktur. Tetapi betul-betul masuk ke dalam R&D itu apa namanya? masih sangat jarang. Kita punya R&D R&D di Astra Otopat, di Astra Daihatsu Motor dan seterusnya, tapi memang belum dalam kapasitas yang cukup besar dan seterusnya. Jadi kembali apa namanya membangun sebuah produk mobil brand dan seterusnya itu diperlukan apa namanya kolaborasi yang kuat dan lengkap dan disupport oleh pemerintah. Kalau iklim investasinya iklim ininya betul nggak kalau R&D kita bangun sendiri dan seterusnya dapat insentif dan makanya tadi kalau kalau nggak ya challenges gitu ya. Nah, dalam konteks kita Astra sekarang pun juga tidak sederhana, Pak. Dalam artian tadi kami punya di otomotif kita ya dari 180.000 mungkin yang kerja di sektor otomotif mungkin sekitar 80.000 orang, 90.000 orang gitu ya. Kita sosokan ganti kemudian di apa keluar dari situ gitu bikin sendiri terus nggak enggak sukses ngasih makan 90 ribu orangnya gimana tuh pak ini belum isu masalah ketenaga kerjaan nih, ya kita tahu PHK di Indonesia luar biasa sulit belum lagi demonya dan seterusnya. Jadi uh, not a simple like that, ya yeah, not a simple like that. Sebetulnya kita juga sudah create yang tidak ada kaitannya sama brand. Misalnya di komponen di itu kemudian di alat berat tadi yang saya sampaikan itu nah, itu produk-produk kita yang di alat berat yang nggak terlalu terkait sama brand kita bisa di agribisnis kita create ya, apa namanya bibit sendiri. Ya, kemudian di asta otopat di beberapa komponen yang tidak terkait dengan brand kita bisa. Tapi kembali membangun sebuah produk itu membangun sebuah industri, Pak. Dan mau sebuah industri itu diperlukan tadi apa namanya? riset dan development yang sangat masif di mana kita kaca Indonesia itu belum sampai di sana. Dan kemudian ada support dari pemerintah yang sangat kuat dengan berbagai macam insentifnya supaya kita kompetitif ya. Dan kalau dalam konteks Astra tentu kita harus berhati-hati karena sudah ada puluhan ribu, ratusan ribu orang yang cari makannya di situ gitu. Dan supply chain-nya gitu Dan supply chain. Kira-kira gitu Pak. Jadi upaya ke sana ada, tapi kita dengan saksama lakukan di beberapa area. Baik. Terima kasih Pak Budi. Ya. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Jadi memang penting sekali riset and development itu Pak ya. Dalam ya. membangun satu produk gitu ya. Atau satu inovasi gitu. Dan nah, Indonesia belum di betul. budaya itu Indonesia. Betul Pak. Nah di kita Pak, di BPPK ini ada yang namanya kajian ilmiah Pak. Hmm. Itu juga salah satu dari riset and development Pak. Ini menjadi salah satu produk dari Pak Anies juga, Pak. Nah, karena Pak Anies sebagai WDI Suara juga suka membuat kajian ilmiah, Pak. Jadi Pak Anies itu kayaknya tepat banget pertanyaannya karena ingin mungkin mau bikin kajian ilmiah yang baru ya, gitu. <laughs> untuk para bidya suara semuanya. Jadi kita bisa semangat untuk membuat kajian ilmiah Pak Budi. Ini menjadi penyemangat buat kita di sini Pak Budi. Jadi mungkin Pak Budi di sini belum terinformasikan bahwasannya kami di sini ada fungsional namanya Widya Suara Pak. Jadi kayak Kau apa namanya, kayak pengajar gitu Pak ya. Nah, training. Ya. Nah, itu salah satu produk yang harus di, di, di dibuat gitu ya. Itu menjadi ikunya Pak, indikator kinerja utama atau KPI-nya itu adalah kajian ilmiah, Pak. Pembuatan kajian ilmiah, Pak. Nah, itu sedang kita galakan juga, Pak. Itu menjadi penyemangat buat kita, Pak. Terima kasih Pak Budi. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ada yang raise hand lagi silakan? Ada yang raise hand silakan? Kita berikan kesempatan bagi yang raise hand. Oke. Di sini ada Pak Bambang, sudah ada Pak Bambang. Baik, Pak Bambang bisa ke pertanyaan berikutnya. Silakan, Pak, boleh singkat dan sesuai dengan tema kita untuk inovasi. Silakan, Pak. Terima kasih, Kang Wendy. Terima kasih, Pak Budi. Temanya kan elevated organization value by innovation, Pak. Ya, saya tertarik itu tadi, pengantar dari Bapak. Tadi kan ada value yang berkaitan dengan to continually strive for excellence. Nah, Kemudian saya menghubungkannya gini Pak, yang agak merinding bagi saya, itu kan nomor satu kan to be the set of the nation gitu Pak. Oh iya, satu darah kira, ya. Kira-kira bisa ini Pak, ada contoh-contoh uh, inovasi yang sudah mendunia atau meng Indonesia yang kira-kira benar-benar membuat uh, diri kita pribadi itu atau insan-insan Indonesia itu sudah kayak greget gitu Pak. Barangkali seperti itu. Terima kasih Pak. Uh, uh, Oke, okay. kalau spesifik kemudian apakah ada apa namanya, gini, uh, gerakan INO you know, satu-satu gini. Uh, aset to the Nation itu ada, jadi catur Dharma itu corporate filosofi itu berasal dari founding father, ya, dari William Suryajaya. Pada waktu itu dia bikin konsensus bersama keluarga sebetulnya, di tahun 87 dan seterusnya dan berlanjut sampai sekarang. Di mana memang mimpi daripada William Surya adalah Astra menjadi pohon yang rindang di mana banyak orang berteduh di bawahnya. Nah, itu kita buktikan bahwa kita berusaha menjadi aset bangsa ini. Misalnya dari penciptaan lapangan kerja yang tadi ratusan ribu. Misalnya kita sangat apa namanya sangat mengedepankan GCG, Istilah "bayar pajak" itu, kita selalu benar lah, nggak pernah ngemplang gitu ya. Kemudian, belum lagi kepada konteks CSR dan seterusnya. Disitulah kita apa namanya berusaha menjadi bagian yang berkontribusi terhadap bangsa ini, bukan hanya menjadi bisnis animal, tetapi melakukan bisnis dengan benar, bayar pajak yang benar, kemudian menciptakan lapangan kerja yang betul. Kemudian ya, ada banyak kegiatan CSR dan lain-lain. Seperti itu konteksnya sebetul. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah inovasinya ada yang mendunia? Uh, saya nggak tahu ya. Kalau misalnya kita, karena kan gini, dari dari apa inovasi-inovasi ini sebetulnya kita apa namanya sudah uh, uh, cukup banyak membuat company baru yang based on sinergi value chain innovation, kemudian ada teknologi di jalan tol kita, ya kemudian apa namanya sekarang di agribisnis kita menemukan bibit baru yang yang meningkatkan produktivitas daripada kelapa sawit dan seterusnya. Nah saya nggak tahu apakah itu dianggap mengindonesia atau mendunia. Saya agak kurang paham juga ya, tapi Ya, yang penting tadi bahwa apa namanya? kita creating improvement, inovasi supaya perusahaan kita menjadi lebih baik dan perusahaan lebih baik ini kemudian bisa bayar pajak lebih baik, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan seterus seterusnya. Kira-kira konteksnya begitu. Jadi inovasi-inovasi banyak banget ya Mas ya? Banyak sekali, tapi apakah kemudian sudah mendunia menurut saya belumlah kali ya. Belum. Tapi di Indonesia mungkin udah teknologi untuk di jalan tol kita kemudian sudah dipakai di beberapa jalan tol yang lain yang bukan milik Astra misalnya. Kemudian produk-produk kita dari Asta Otopat yang engineering kita sendiri sudah dipergunakan apa namanya di perkebunan di itu dan seterusnya. Tapi ya seperti itulah kira-kira. Nah apakah itu dianggap sudah mendunia sudah berkontribusi? Ya biar orang lain lah Pak yang menilai Pak kira-kira gitu pak Mama. terima kasih bapak ya baik baik pak budi ini masih ada waktu dan masih ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kita boleh pak budi ya? ada beberapa pertanyaan lagi boleh pak ya baik baik oke baik kita menuju ke pertanyaan berikutnya ada dari iis ya dari iis istiqomah dari sekretariat PPPK ini di pusat. Bertanya izin bertanya, Pak, seberapa penting faktor reward dalam mendukung budaya inovasi? Lalu kompetensi apakah yang sebaiknya dimiliki agar kita terus-menerus bisa menghasilkan inovasi, Pak? Jadi, ada reward nggak Pak, buat yang ngasih inovasi di Astra misalnya? Silakan, Pak. ya Seperti biasa pada awal-awalnya kalau kita mendorong waktu awal-awalnya TQC, TQM dan segala macam itu dimasukin ke KPI ya dimasukin ke key performance indicators daripada uh, ini jadi ada targetnya dan seterusnya maka secara secara apa indirect tentu akan akan apa namanya berdampak kepada uh, apa bonus akhir tahun dan dan seterusnya ya saya nggak tahu sistem rewardnya di ASN soalnya dan seterusnya tapi kan kalau kami kan punya KPI KPI yang jelas kalau KPI-nya bagus bonus kita ya lumayan kan gitu Eh, kalau KPI jeblok ya mati kan gitu. Bonusnya hilang. Nah, nah, di awal awal itu uh, tadi target-target daripada apa namanya? nah uh, improvement, inovasi itu bisa dimasukkan di dalam KPI. Jadi akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan dan tentu akan berdampak kepada ini. Jadi saya kira pada pada saat awal itu akan sangat penting ya untuk lebih menarik lah, lebih-lebih mendorong dan seterusnya. Kemudian di dalam kejuaraan-kejuaraannya tentu ada rewardnya, Jadi seperti saya katakan. Ya, ada award, awardnya juga bukan cuma wow dikasih piala, tapi juga ada reward dalam bentuk apa namanya money, apa dalam moneternya dan seterusnya gitu. Tetapi kemudian kalau ini sudah berjalan dan seterusnya, maka peranan reward penting tapi tidak lagi menjadi sangat krusial tidak lagi menjadi sangat krusial. Karena tadi kalau kita kebayang dong kalau ada satu juta lebih inisiatif, kalau kemudian semuanya minta ada insentif, ada duitnya, ya rada-rada repot juga ya. Berapa itu anggarannya? gitu Tapi itu udah jadi bagian daripada keseharian. Dan, dan kemudian hasil daripada improvement itu akan berdampak kepada KPI dia, dan KPI dia membuat dia secara personal jadi lebih perform, lebih perform ujungnya Akhirnya kompensasinya, bonusnya menjadi lebih baik atau insentif lebih baik seperti itu. Jadi kembali reward, saya kira satu hal yang bagus dan baik adanya, terutama pada saat kita memulai gerakan-gerakan improvement, inovasi. Tapi kalau sudah bergulir, maka reward itu bisa agak lebih menurun karena kemudian apa yang bisa dicapai itu langsung berdampak kepada pencapaian daripada kinerjanya. Tetapi di sisi lain kita tetap bisa menjalankan kompetisi-kompetisi yang diberikan reward supaya tetap menarik. Saya kira begitu. Nah, jadi Pak Budi, di Kementerian Keuangan itu setiap di akhir tahun pak ya uh, sebenarnya bukan akhir tahun kalau sekarang sih setiap pertengahan tahun ada yang namanya sasaran kinerja pegawai pak nah di mana okay. di situ ada salah satunya itu pak poin kreativitas pak jadi bagi oh, ya, bagi pegawai okay. yang pernah membuat bagus gitu dong itu, pak. itu iya, jadi iya. jadi penambah nilai pak buat kita pak iya, seperti iya. itu pak oh ya itu udah bagus itu dong berarti bisa jadi tools juga pak ya seperti itu pak iya, jadi iya dong semangat gitu, jelas 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 itu, pak. itu udah jelas ada dimasukin dalam KPI kan ya iya, tinggal iya. tinggal Dibuat sistemnya aja bagaimana ya. membuat kreativitas itu ada kemudian muncul dan kemudian dihargai dan seterusnya. Tapi udah diput di dalam KPI itu berarti. Bagus ya. Oke. Ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Masih ada teman-teman sekalian. Oke, dari Pak Halimi. Pak Halimi keberhasilan inovasi di Astra sangat didukung oleh kebijakan owners atau puncak pimpinan. Nah. Di sini apa yang dilakukan oleh manajemen Astra sehingga kebijakan top-down ini bisa mendapatkan dukungan penuh dan melibatkan semua level manajemen yang ada uh, sampai ke level staff. Bagaimana juga menjaga level uh, menjaga komitmen menjaga dan konsistensi secara masif uh, oleh seluruh pimpinan manajemen dan staff gitu pak. Seperti itu pak. Boleh dijawab. Ya, uh, seperti yang sudah saya jelaskan. Kata kuncinya kemudian supaya itu apa namanya uh, 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 dijalankan oleh semua lapisan memang pada awalnya dorongan daripada top manajer sangat penting dari saya kata tapi kemudian supaya itu bergulir terus itu anda harus buat sistem kalau nggak ada sistemnya itu tergantung daripada apa namanya figur pimpinannya itu pimpinannya nggak ada langsung bisa hilang nah pada saat itu digulirkan nah Astra itu apa apa begitu proyek apapun, bukan hanya inovasi apapun, kemudian kita akan buat sistemnya. Dengan basis sistem itulah, maka kemudian ini akan bergulir. Kalau gulirannya, pesertanya sudah mendapatkan edit value-nya, dia merasa tadi lebih semangat, lebih terapresiasi, sampai dapat monetary, maka itu kan bergulir sendiri. Jadi kata kuncinya adalah pada saat apa namanya ini dilakukan apapun di saat awal komitmen dari top manajemen sangat penting, tapi kemudian tidak dibiarkan hanya pada apa apa namanya profil atau kultus individu leadernya, tapi harus coba dibuat sistemnya seperti tadi dibuat framework apa namanya Innovasra dan di dalamnya ada banyak detailnya itu ya tadi ada banyak toolsnya, kemudian ada educationnya. Jadi education untuk apa innovastra ini ada di kantor pusat, ada di AMDI. Tiap kali kita melakukan pendidikan untuk para para champion inovasinya itu kita punya modul-modulnya itu dan itu dilakukan di Astra Management Development Institute. Nah itu dibangun tadi sistemnya, sistem pembelajarannya itu jalan terus, nggak 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 boleh berhenti karena kan orang berganti. Ada yang keluar, ada ada orang baru masuk dan seterusnya. Nah, kalau kita hanya berdasarkan, oh ini karena Budi yang semangat, Budinya kan nggak lama pensiun, pasti pensiun, terus langsung hilang. Tapi kalau ini dibangun pakai sistem dan kemudian apa namanya dijalankan konsisten, ya mudah-mudahan ini akan bergulir secara terus-menerus. Kira-kira begitu pengalaman kami. Baik, terima kasih. Pak Budi, atas pertanyaan, uh, mohon maaf atas jawaban yang telah diberikan untuk Pak Halimi dan sebagai penutup dari pertanyaan-pertanyaan untuk uh, capacity building kali ini, Pak Budi. Ya, Pak Halimi, sebagai penutup, baik sebelum Pak Budi memberikan kesimpulan ataupun pesan-pesan kepada kita semua, kami akan memberikan apresiasi bagi penanya, penanya terbaik, dan akan memberikan hadiah. Silakan panitia mungkin bisa menampilkan siapakah penanya terbaik. Ah, selamat untuk Pak Zega dari Pustiklat Pajak, Kak Davi dari Setban, uh, Mas Efri Chandra, Mas Dwi Masnu, dan juga Mas Rukhian Yulabi ya. Telah berkontribusi pada acara capacity building Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Elevate Organization Value by Innovation. Untuk hadiah nanti akan dikirimkan ke unit kerja masing-masing dan akan dihubungi oleh panitia. Sekali lagi selamat atas uh, apa namanya? hadiah yang nanti yang diperoleh. Baik, Bapak Ibu sobat pembelajar yang berbahagia, kita tiba di penghujung acara inti pada hari ini untuk capacity building yang disampaikan oleh narasumber, tapi masih ada agenda-agenda yang lain, acara-acara yang lain yang masih ada pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, sebagai penutup, Pak Budi kami perkenankan untuk memberikan closing statement, Pak, kepada kita semua yang ada di sini. Kami persilakan, Pak. Ya, sebetulnya closing statement tadi sudah saya sampaikan berulang kali, Indonesia merah putih ini secaya katanya menurut apa ya McKinsey atau PwC di tahun 2050 mungkin menjadi negara salah satu dari lima besar dunia. Saya kira itu tidak akan tercapai tanpa birokrasi yang hebat. Dan Bapak Ibu adalah bagian daripada birokrasi tersebut. Jadi Indonesia mau lebih baik, atau tidak lebih baik, atau lebih buruk juga tergantung dari bapak ibu sekalian. Ya, di birokrasi, dan kami sebagai sektor swasta, itu hidupnya sangat tergantung daripada birokrasi yang harusnya makin lama makin baik. Kemudian, dari birokrasi di republik tercinta ini, saya kira kembali Kementerian Keuangan, menurut hemat saya, adalah salah satu yang terdepan. Jadi sebetulnya bapak ibu bisa menjadi contoh buat apa namanya birokrasi-birokrasi yang lain gitu ya, termasuk dalam konteks apa namanya inovasi, improvement dan seterusnya. Ya kan tadi ada semangat kesempurnaan tadi bilang ada ternyata ada KPI kreativitas dan seterusnya. Ya, kalau nggak salah juga ada modal sampai insentif tertentu dan seterusnya. Saya kira kembali Kementerian Keuangan adalah salah satu yang terdepan dan saya pikir. Bapak Ibu bisa menjadi contoh. Kalau masuk ke BPPK, kembali tadi saya sampaikan peranannya menjadi penting karena bukan hanya inovasi di, untuk kepentingan internal BPPK, tapi mestinya Bapak Ibu akan menjadi bagian yang terus-menerus menjadi indoktrinasi ke dalam setiap leader-leader di Kementerian Keuangan, ya, melalui program-programnya, melalui kurikulumnya, dan seterusnya. Jadi peran bapak ibu di Bw ini sangat luar biasa menurut saya untuk menentukan apakah Indonesia betul nggak tuh nanti jadi nomor lima ekonomi terbesar di tahun 2050 nanti. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi yang telah memberikan sharing buat kita semua sehingga memberikan kepada kita sebuah perspektif yang berbeda gitu bagaimana kita. Uh, Membangun iklim inovasi, dan semoga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi dapat memberikan atau dapat kita adopsi, ya, apa-apa saja yang bisa membangkitkan semangat kita untuk terus menerus berinovasi, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Budi atas waktu yang telah diberikan kepada kami, dan dari panitia juga saya mewakili Pak Budi. Selamat melanjutkan aktivitas. Apabila Pak Budi akan meninggalkan room ini kami perkenankan namun apabila okay. Pak Budi masih baik. tetap ada di sini untuk mengikuti acara kita sampai dengan selesai kami juga masih perkenankan sekali lagi terima kasih Pak Budi Bapak terima, terima kasih kalau itu saya mundur diri ya Pak Budi, Pak Budi sebentar, baik Pak Budi, terima kasih Oh baik Pak Pak Budi sebentar ya. Oh iya baik Pak Iqbal baik Pak Iqbal ya saya sebelum Bapak meninggalkan sini saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih Pak baik ini. baik Pak ya jadi terima kasih sekali Pak Budi saya tadi juga mengikuti lengkap apa yang Bapak sampaikan ya dan juga tadi closing statement yang Bapak telah berikan ini juga bisa menjadi ini apa namanya masukan ya bagi kami semua dan nah ini juga saya sekalian mengajak rekan-rekan semua nih jadi tadi disampaikan oleh Pak Budi ya bagaimana pentingnya kita di birokrasi ya dalam mewujudkan Indonesia yang maju tahun 2045 yang tadi menjadi lima besar ya mewujudkan masyarakat adil dan makmur ya nah ini kan antara sektor swasta dan publik ya ini hand in hand sama-sama gitu tapi tadi disampaikan bahwa peranan kita sebagai apa namanya birokrasi dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang baik ya yang kompetitif ya ini kan dari segi perundang-undangan kan sudah dimulai dengan di ini undang-undang cipta kerja ya. nah seperti kita ketahui pak Budi eh, di apa namanya kebijakan fiskal kita juga terus melakukan yang namanya reformasi struktural pak untuk terus tadi mendukung dunia usaha dan tentu ini sangat eh, apa namanya membutuhkan para eh, pegawai negeri yang eh, tadi jadi seperti di Kementerian Keuangan ini sudah punya nilai kesempurnaan, tapi itu tidak akan hidup, tidak akan apa namanya hanya menjadi potensi apabila hanya kata-kata yang tidak terimplementasi dalam kehidupan keseharian. Nah mungkin dari yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, kami terima sekali Pak Budi ya. Jadi kami jadi mungkin kami bisa apa namanya? Belajar tadi, ya termasuk tadi yang bapak sampaikan kami setuju sekali tadi bahwa kami di sini kan ada pusdiklat memang yang mengurusi tentang leader tadi pak. Iya. Jadi ini per, uh, jadi betul sekali pak. Jadi yang kami kembangkan ini tidak hanya pegawai di ke di BPPK tapi di seluruh uh, Kementerian Keuangan. Bahkan uh, sebenarnya dalam pengelolaan ke keuangan negara kami juga uh, termasuk ini pak, uh, apa namanya? mengembangkan kompetensi pengelola keuangan negara di seluruh KL termasuk juga pemerintah daerah, Pak. Ya, bagaimana mereka agar bisa mengelola uang negara ini dengan efisien, ekonomis dan efektif. Nah, nah, jadi ini, Pak. Jadi terima kasih sekali ini atas Baik, apa yang telah Pak Iba, Bapak, sama -sama. Eh, eh, sediakan waktunya dan juga tadi saya ini materinya sangat ini sekali Pak relevan sekali dengan kebutuhan kami dan eh, kami harapkan apa namanya kerjasama ini tidak berhenti hanya di sini dan kami harapkan nanti di lain waktu juga kami karena ini hanya salah satu aspek dari human capital management, pak. ini kami oh, baik, ya. ini nanti yang lain-lain juga mungkin kami akan minta bantuan pak Budi lagi. Terima kasih pak Budi. Baik, terima nah, kasih ya. Pak Iqbal. Terima, terima saya, kasih Bapak ya. Ibu semua. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih. Hari. Ya. Terima kasih Pak Budi. Oke, okay, saya kembalikan lagi ya. ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal telah memberikan sambutan untuk Pak Budi juga. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Aloysius Budi Santoso sebagai pemateri, sekali lagi terima kasih atas kesempatan Bapak untuk memberikan materi kepada kita semua. Peter Dranta sebagai pakar manajemen, pendidik dan penulis pernah berkata Organisasi yang tidak melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman akan menghadapi kemunduran atau penurunan. Akankah kita mengalami kemunduran atau penurunan, atau bahkan kita menjadi instansi yang terdepan dalam memimpin kemajuan di Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu sekalian, sekian Elevate Organization Value by Innovation. Saya kembalikan lagi kepada Rizka selaku MC. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator Kang Wendy dan narasumber Pak Budi yang sangat luar biasa ya. Sharingnya luar biasa sekali Pak. Dan diskusinya juga luar biasa ya. Boleh dong Sobat Klubu kita berikan reaksi tepuk tangan secara virtual untuk moderator dan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini Pak Budi dan Kang Wendy. Nah, sekarang kami ingin mengajak sobat pembelajar semua untuk sharing bersama nih. Kira-kira inovasi apa sih yang akan sobat pembelajar lakukan ke depannya di BPPK? Nah, yuk kita tuliskan di menti.com ya. Silakan Bapak Ibu membuka situs menti.com dan memasukkan kode yang ada di chat box. Kemudian, kita jawab pertanyaannya: kira-kira inovasi apa sih yang akan sobat pemelajar lakukan ke depannya di BPPK? Ya, nanti panitia akan menampilkan jawaban dari Bapak Ibu. Silakan ke situs menti.com. Ya di sini sudah muncul beberapa ya. Ada, wah, peleburan BPPK, standar materi pembelajaran, pelaksanaan rapat singkat, oke, okay. inovasi pembelajaran, solo podcast. Ini menarik ya Bapak Ibu bahwa inovasi itu memang tidak identik dengan berbau aplikasi ya, berbau teknologi ya, dan di sini banyak sekali inovasi-inovasi yang bersifatnya umum gitu ya. YouTube BPPK, Open Flexible Workplace Kontribusi maksimal ya banyak sekali silakan Bapak Ibu masih ada yang ingin bergabung Layanan asik arsip keuangan ya semakin cepat pergerakannya Kerja dari homebase Oke semoga ini didengar juga ya dari Kemen Pusat ya Apalagi FWS kita sudah Inovasi dengan elektronik, oke, okay. dengan IT ya, mungkin yang dimaksud. Perluasan open access, ya betul sekali kita sudah punya open access dan mungkin jangkauannya lebih diperluas lagi ya. Ibu gratis, reward sistem pegawai. <laughs> Ditambah lagi maksudnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi nih? Hmm standar materi pembelajaran ya ini penting sekali ya di bidang pendidikan BPPK berkelas mendia, mendunia amin yang paling banyak lebih optimalisasi KLC ya nah ini menarik Bapak Ibu ya walaupun sebenarnya KLC itu sudah merupakan bagian dari inovasi kita ya tapi ternyata memang inovasi itu tidak boleh berhenti sampai di situ ya harus tetap continuous improvement Oke, okay. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali ide-ide luar biasa ya yang ada di kepala kita yang menurut kita ini bagus nih kalau bisa diterapkan di BPPK gitu ya. Nah, tahukah sobat pemelajar dalam waktu dekat ini BPPK akan menyelenggarakan event terkait inovasi. Event apa itu? Ada teasernya nih. Yuk kita saksikan teaser berikut ini. Suaranya tidak ada. Mohon izin, teman-teman. Kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu. Inovasi tanpa suara. <laughs> bisa jadi ya Pak ya. <laughs> Oke, okay, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis ya. Nah, itu tadi teasernya gitu ya Bapak Ibu um, mengenai event inovasi yang akan ada di BPPK. Gimana? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran dong ya. Nantikan tanggal mainnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Kami mohon sobat pembelajar dapat mengisi form evaluasi melalui tautan yang telah dibagikan pada kolom chat. Kami juga mengajak Sobat Pemelajar untuk mengikuti Instagram Sekretariat Badan dengan akun @sekretariat.bppk, dan dapat kami sampaikan pula bahwa dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Sekretariat Badan berkomitmen untuk menjaga integritas melayani dengan bakti sepenuh hati. Mewakili panitia yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Sobat Pemelajar semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam kegiatan hari ini. Bunga yang harum, aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Kapasiti building sampai di sini, semoga kelak kita berjumpa lagi. Selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Rizka Agustina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 ini Bapak Ibu, Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam. Isi Terima kasih, kita. Pak Nis. Terima kasih, Pak Bam. Siap. Mantap. Sampai ketemu di kelas, Pak, besok. <tuh>